Para tamu yang cerewet bak burung makpis itu berdatangan pada pukul 10.30, tepat sesuai jadwal. Jin Luise berdiri di undakan depan dan menyambut mereka satu per satu. Mereka mengenakan sarung tangan dan topi, mengeluarkan aroma wangi bunga, parfum, eau de toilette, dan bedak mandi. Makeup yang mereka kenakan mengalahkan keahlian seniman pelukis ukiran Mesir, dan busana mereka, terutama sepatu, jelas secara khusus dibeli dari Montgomery atau Mobile. Jin Luise bisa melihat merek-merek buatan A. Nahman, Guyver, Levy, dan Hamel di seantero ruang tamu. Obrolan macam apa yang sedang ngetren saat ini? Jin Luise sudah ketinggalan berita, tetapi akhirnya dia bisa mendapatkan gosip-gosip terbaru. Para pengantin baru menyombongkan suami mereka, tentang bagaimana mereka baru menikah dengan Bob atau Michael selama 4 bulan, dan Bob atau Michael sudah naik berat badannya hingga 10 kg. Jin Luise menahan godaan untuk memberitahu para tamu mudanya itu tentang alasan klinis lain yang menyebabkan pertambahan berat badan pesat suami-suami mereka. Lalu, dia mengalihkan perhatian pada kelompok ibu baru, yang pembicaraan mereka malah membuatnya kaget dan cemas. Saat Jerry baru 2 bulan, dia menatapku dan berkata, latihan ke toilet harus dimulai ketika, saat dia dibaptis dia menjambak rambut Mer, Stone dan Mer, Stone, ngompol sekarang, aku berhasil membuatnya berhenti mengompol bersamaan dengan aku menghentikan kebiasaannya mengulung jari, dengan yang paling jelas sweater paling manis yang pernah kau lihat, ada gambar gajah merah kecilnya dan tulisan, Crimson Tide, membentang di depan. Dan kami harus menghabiskan $5 untuk mencabut tulisan itu. Kelompok briget ibu-ibu duduk di sebelah kiri. Berusia awal hingga pertengahan 30-an, mereka menghabiskan sebagian besar waktu luang di klub amanuensi, bermain bridge dan saling membanggakan diri tentang kemampuan mengoperasikan peralatan rumah tangga yang memakai listrik. John bilang, Kelvin bilang itu, ginjal, tapi Alan tak membolehkanku makan goreng-gorengan lagi. Saat resletingku tersangkut itu aku sepertinya tak pernah. Aku heran apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa lolos dari itu. Malang sekali, kalau aku jadi dia aku akan. Shock terapi, itulah yang dialaminya. Mereka bilang dia, bersantai di malam minggu setiap kali acara Lawrence Welk ditayangkan. Dan tertawa, rasanya aku mau mati. Dan, dia berdiri di sana. Mengenakan gaun pernikahanku, dan kau tahu, gaun itu masih muat untukku. Jin Luise mengalihkan perhatian pada 3 lajang penuh harapan yang duduk di sebelah kanannya. Mereka adalah gadis-gadis periang Maikem berkarakter mumpuni yang tak berhasil menemukan jodoh. Mereka dipandang sebelah mata oleh teman-teman mereka yang menikah, diam-diam dikasihani, dan sering dipaksa berkencan dengan pria-pria lajang yang berkunjung ke rumah teman-teman mereka. Jin Luise mengamati salah satu dari mereka dengan perasaan puas sekaligus geli, ketika usia 10 tahun, Jin Luise pernah berusaha bergaul, dan suatu hari dia berkata pada Sarah Finley, bolehkah aku bermain denganmu sore nanti? Tidak, jawab Sarah, mama bilang kau terlalu kasar. Sekarang, kita berdua kesepian untuk alasan yang berbeda, tapi rasanya sama, bukan? Para lajang penuh harapan itu saling mengobrol pelan. Hari terlama yang pernah kulalui. Di belakang bank, rumah baru di jalan dekat. Training Union, gabungkan semua dan kau akan menghabiskan 4 jam penuh di gereja setiap hari Minggu. Berapa kali aku mengatakan pada Mer, Fred bahwa aku suka tuh. Matku, mendidih, kukatakan pada mereka bahwa kalau mereka tak mau memasang AC di kantor itu, aku akan muntah sepanjang pertandingan. Nah. Siapa yang mau-maunya melakukan trik seperti itu? Jin Luise tiba-tiba menyela, masih bekerja di bank, Sarah. Ya ampun, tentu saja. Aku akan bekerja di sana sampai mati. Apa yang terjadi dengan Jen, siapa namanya? Kau tahu, teman semamu. Sarah dan Jen siapa namanya, dulu adalah duo yang tak terpisahkan. Oh dia menikah dengan pemuda ganjil saat perang dan sekarang dia mengucapkan ahnya sedemikian rupa, sehingga kau tak akan mungkin mengenalinya. Oh, dia tinggal di mana sekarang? Mobile, dia pindah ke Washington saat perang dan aksen bicaranya jadi mengerikan. Semua orang berpikir bahwa gaya bicaranya buruk sekali,
tapi tak ada yang berani menegurnya, jadi dia masih melakukannya hingga sekarang. Kau ingat bagaimana dia dulu selalu sedikit mendongak kalau berjalan, seperti ini. Nah, dia juga masih melakukannya hingga sekarang. Benarkah? Uham. Bibi ada gunanya juga, sialan, pikir Jean Louise saat matanya menangkap isyarat Alexandra. Dia pergi ke dapur dan membawa keluar senampan tisu koktail. Saat membagikan tisu itu ke para tamu, Jean Louise merasa seakan-akan dia bekalan melewati jajar antut sharpshot raksasa, dengan bunyi yang berbeda-beda, belum pernah selama hidupku. Melihat lukisan seindah itu, dengan Mer, Heli tua, tergeletak di atas perapian di depan mataku selama ini. Iya kan, sekitar pukul 11 kurasa, dia akhirnya akan bercerai. Lagi pula, cara dia mengusap-usap punggungku setiap jam selama 9 bulan. Pasti akan membunuhmu, kalau saja kau melihatnya, bergerak-gerak setiap 5 menit. Sepanjang malam, aku menghentikannya, pada semua orang di kelas kita, kecuali gadis mengerikan dari Old Sarum itu. Dia tak akan tahu bedanya, yang tersirat, tapi kau tahu pasti apa yang dia maksudkan. Lalu, saat menyajikan roti lapis, Mer, Talbert menatapku dan berkata, dia tak akan pernah belajar duduk di toilet. Kacang setiap Kamis malam, itu adalah satu-satunya hal Yankee yang dia dapatkan. War of the Roses. Tidak, sayang, aku bilang Warren melamar ke tukang pengumpul sampah. Hanya itu yang bisa kulakukan setelah dia berhasil melewati gandum hitam. Aku tak bisa menahannya, itu membuatku merasa seperti amin. Aku akan senang sekali apabila itu sudah berlalu. Cara dia memperlakukannya, penuh tumpukan popok. Dan dia bilang, kenapa aku kelihatan lelah? Lagi pula, dia sudah di berkas itu selama ini, disitulah tempatnya. Alexandra berjalan di belakang Jean Louise, menurunkan gaung nada-nada yang bertubrukan tak harmonis itu dengan kopi sehingga yang tertinggal hanyalah gumam pelan. Jean Louise memutuskan bahwa briget ibu-ibu mungkin paling cocok baginya. Dia mengambil bantal duduk dan bergabung dengan mereka. Dia mengajak bicara Hester Sinclair dari kelompok itu, bagaimana kabar Bill? Baik, semakin sulit hidup dengannya setiap hari. Mengerikan sekali bukan tentang Mer, Heli tua pagi tadi. Tentu saja. Hester berkata, bukankah pemuda itu ada hubungannya dengan keluarga kalian? Ya, dia cucu Kalpurnia kami. Demi Tuhan, aku tidak hafal siapa saja mereka akhir-akhir ini, terutama yang muda-muda. Apa mereka akan mengadilinya karena pembunuhan? Pembunuhan tak terencana, kurasa. Oh, Hester kecewa. Ya, kurasa itu benar. Dia tak bermaksud melakukannya. Tidak, dia tak bermaksud melakukannya. Hester tertawa, padahal kukira kita akan dapat sedikit ketegangan. Jean Louise terkejut. Kurasa aku kehilangan rasa humorku, mungkin itu sebabnya. Aku mulai bersikap seperti sepupu Edgar. Sementara itu, Hester berkata, tak ada persidangan bagus di daerah ini selama 10 tahun. Persidangan negro yang menarik, maksudku. Yang ada cuma persidangan anak-anak berandal dan pemabuk. Kau suka pergi ke pengadilan? Pasti, musim semi lalu ada persidangan kasus perceraian terheboh yang pernah kau temui. Perempuan cerewet dari Old Sarum. Untung Hakim Taylor sudah meninggal, kau tahu kan betapa dia membenci hal-hal semacam itu. Dia selalu meminta para wanita untuk meninggalkan ruang sidang. Hakim yang baru ini tak peduli. Yah. Permisi, Hester, kau butuh kopi lagi. Alexandra membawa sebuah teko kopi dari perak yang berat. Jean Louise mengamati bibinya menuangkan kopi. Bibinya tak menumpahkan setetes pun. Kalau aku dan Hank. Jean Lucy memperhatikan ruang tamu yang panjang dan beratap rendah, kejajaran para wanita yang duduk di ruangan itu. Wanita-wanita yang sudah dikenalnya sepanjang hidup, tetapi paling lama dia bisa bertahan mengobrol dengan mereka selama 5 menit sebelum akhirnya kehabisan bahan pembicaraan. Aku tak bisa memikirkan satu topik pun yang bisa aku obrolkan dengan mereka. Mereka bicara tanpa henti tentang hal-hal yang mereka lakukan, dan aku tak tahu bagaimana cara melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Kalau kami menikah, kalau aku menikah dengan pria dari kota ini, para wanita ini akan jadi temanku, dan
Aku tak bisa memikirkan satu hal pun yang bisa kubicarakan dengan mereka. Aku akan menjadi Jin Luise si pendiam. Aku tak mungkin bisa menyelenggarakan acara seperti ini sendirian, sementara Bibi bisa melakukannya dengan luas dan sangat menikmatinya. Aku harus ke gereja sampai mati, ikut main bridge sampai mati. Diminta memberikan kajian resensi buku di klub amanuensis, diharapkan bisa menjadi bagian dari masyarakat. Butuh banyak hal yang tak kumiliki untuk bisa menjadi bagian dari pernikahan ini. Benar-benar menyedihkan, kata Alexandra, tapi memang begitulah mereka dan mereka tak bisa menahannya. Kalpurnia adalah yang terbaik dari kelompok itu. Anaknya, Zibo, masih sangat tidak beradab. Tapi kau tahu, Kalpurnia memaksanya menikahi semua wanitanya. Lima, kurasa, tetapi Kalpurnia memaksanya menikahi mereka semua. Itulah ajaran Kristen bagi mereka. Hester berkata, kau tak akan pernah tahu apa yang mereka pikirkan. Seperti Sophie yang bekerja padaku. Suatu hari aku bertanya padanya, Sophie, kataku, hari apa Natal tahun ini? Sophie menggaruk-garuk rambut wolnya dan berkata, Miss Hester, kurasa di tanggal 25. Bayangkan, aku tertawa setengah mati. Aku ingin tahu hari apa, bukan tanggalnya. Bodohnya ah. Humor, 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 aku sudah kehilangan rasa humorku. Aku mulai merasa seperti The New York Post. Tapi kau tahu bahwa mereka masih melakukannya. Menghentikan mereka malah justru akan membuat mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Bill bilang dia tak akan terkejut apabila nanti terjadi salah satu kerusuhan Naturner di sini. Kita ini ibarat duduk di atas dinamit dan sebaiknya kita bersiap-siap, lanjut Hester. Hester, tentu saja, aku tak tahu tentang itu. Tapi kukira orang-orang Montgomery itu menghabiskan sebagian besar waktu pertemuan mereka di gereja dengan berdoa, kata Jean Louise. Ya ampun, apa kau tak tahu bahwa itu hanya trik untuk mendapatkan simpati di wilayah timur? Itu adalah trik tertua yang dipelajari manusia. Kaiser Bill IX berdoa kepada Tuhan setiap malam dalam hidupnya, kau tahu. Sebaik sajak absurd menggema di ingatan Jean Louise. Di mana dia membacanya, ya. By the right divine, my dear Augusta. We've had another awful booster. 10,000 Frenchmen sent below. Praise God from whom all blessings flow. 10. Atas kehendak yang maha kuasa, Augusta. Kita berjaya. 10,000 serdadu Prancis dikirim ke neraka. Puji Tuhan pemberi karunia. Jean Louise bertanya-tanya di mana Hester mendapatkan informasi itu. Dia tak bisa membayangkan Hester membaca selain majalah Good Housekeeping, kecuali di bawah ancaman. Seseorang pasti memberitahunya. Siapa? Kau rupanya tertarik dengan sejarah akhir-akhir ini, Hester. Apa? Oh, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Billku. Bill, kau tahu, dia suka membaca. Dia bilang para negro yang mengatur di utara mencoba meniru Gandhi, dan kau tahu kan apa artinya itu? Sepertinya aku tak tahu. Apa itu? Komunisme. Ah, kupikir komunisme itu suka melakukan makar dengan kekerasan dan semacamnya. Hester menggeleng. Kau ini kemana saja, Jean Louise? Mereka menggunakan segala cara demi mencapai tujuan mereka. Mereka seperti orang Katolik. Kau tahu bagaimana Katolik pergi ke tempat-tempat itu dan rela hidup seperti suku terpencil asal bisa mendapatkan umat baru. Bahkan, mereka tak akan segan mengatakan bahwa Santo Paulus adalah seorang negro apabila mereka ingin menarik orang kulit hitam. Bill bilang, dia pernah ikut berperang di sana kau tahu. Bill bilang di pulau-pulau itu dia tak bisa membedakan mana Voodoo dan mana Katolik Roma. Bahwa dia tak akan terkejut bila melihat seorang penyihir Voodoo memakai kerah pastor. Sama juga dengan komunis. Mereka akan melakukan apapun. Tak peduli apa itu, asalkan bisa menguasai negara ini. Mereka ada di sekelilingmu, kau tak bisa membedakan penampilan mereka dari orang biasa. Yah, bahkan di sini di Macomb County pun. Jean Louise tertawa. Oh, Hester, memangnya apa yang diinginkan komunis dengan Macomb County? Aku tak tahu, tapi aku tahu bahwa ada sel penjara tersedia di Tuscaloosa. Dan kalau bukan karena para pemuda itu seorang negro pasti sudah ikut belajar bersama mereka. Aku tak mengerti maksudmu, Hester.
Apa kau tak membaca tentang beberapa profesor pintar yang bertanya di pertemuan di perguruan tinggi itu? Yah, mereka pasti akan membiarkan perempuan negro itu masuk, kalau saja para pemuda dari perkumpulan mahasiswa itu tidak bertindak. Demi Tuhan, Hester, aku rupanya membaca koran yang salah selama ini. Koran yang kubaca mengatakan bahwa gerombolan pendemo itu berasal dari pabrik ban. Memangnya apa yang kau baca? The Worker. Kau takjub oleh dirimu sendiri. Kau akan mengatakan apapun yang sesuai dengan apa yang kau pahami. Tapi yang tak bisa ku mengerti adalah hal-hal seperti apa yang mau kau mengerti. Aku ingin membongkar isi kepalamu, memasukkan satu fakta ke dalamnya, dan melihat bagaimana fakta itu melewati jalur-jalur otakmu hingga akhirnya keluar lewat mulutmu. Kita berdua sama-sama lahir di sini. Kita pergi ke sekolah yang sama, diajari hal-hal yang sama. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya selama ini kau lihat dan kau dengar. Semua orang tahu bahwa NAACP ingin menggulingkan pihak selatan. Penuh dengan rasa curiga, dan setia pada anggapan bahwa semua manusia diciptakan berwatak jahat. Mereka tak menutup-nutupi niat untuk menghapus ras negro dan mereka akan berhasil melakukannya dalam 4 jin. Rasi, Bill bilang, kalau mereka mulai dengan generasi sekarang. Kuharap dunia tak akan mencatat ataupun mengingat apa yang kau katakan ini. Dan siapapun yang berpendapat lain, maka akan dicap komunis atau memang komunis. Perlawanan pasif apanya? Ketika situasi memaksa seseorang untuk melepaskan koneksi politik yang selama ini mendefinisikan mereka, maka mereka pasti komunis. Mereka selalu ingin menikah dengan ras yang kulitnya lebih terang, mereka ingin mencampur ras. Jean Louise menyelak, Hester, aku ingin bertanya. Aku pulang sejak Sabtu kemarin, dan sejak Sabtu aku sering sekali mendengar pembicaraan tentang mencampuradukkan ras. Ini membuatku bertanya-tanya apakah sebutan itu sebuah sebutan yang pantas, dan apakah tidak sebaiknya dihilangkan sekalian dari jargon-jargon wilayah selatan. Butuh dua ras untuk mencampuradukkan ras, kalaupun itu kata yang tepat. Dan saat orang kulit putih berteriak-teriak tentang pencampuran ras, bukankah itu juga sebuah refleksi dari kita sendiri sebagai sebuah ras? Pesan yang kudapat dari frasa itu adalah apabila memang hal itu legal, maka pasti ada banjir orang-orang kulit putih yang menikahi negro. Kalau aku seorang peneliti, meski aku bukan, aku akan bilang bahwa sebutan seperti itu punya makna psikologis penting yang tak terlalu bagus kesannya bagi mereka yang suka membicarakannya. Bisa dibilang itu mengisyaratkan ketidakpercayaan pada ras sendiri. Hester menatap Jean Louise, aku tak mengerti apa maksudmu, katanya. Aku juga tidak terlalu yakin apa maksudmu, kata Jean Louise, hanya saja, aku merinding setiap kali mendengar perkataan semacam itu. Kurasa itu mungkin karena aku tidak pernah dididik untuk mendengar hal-hal semacam itu. Hester meradang, apa kau menyindir? Maaf, kata Jean Louise, aku tak bermaksud begitu, maafkan aku. Jean Louise, saat aku mengatakan itu yang ku maksud bukan kita. Kalau begitu, siapa yang kau maksudkan? Aku bicara tentang, kau tahulah, orang-orang rendahan. Para lelaki yang berhubungan dengan wanita negro dan semacamnya. Jean Louise tersenyum, itu aneh sekali. 100 tahun lalu para pria terhormat yang berhubungan dengan wanita kulit berwarna, sekarang orang-orang rendahan. Itu karena dulu para pria terhormat itu memiliki mereka konyol. Sekarang, para pria rendahanlah yang dikejar NAACP mereka. Ingin para negro menikahi kelas rendahan dan terus begitu hingga seluruh strata sosial menjadi berantakan. Strata sosial, selimut pola cincin nikah ganda. Dia tak mungkin membenci kami, dan Atticus tak percaya pada perkataan semacam ini. Maaf, ini mustahil. Sejak kemarin aku merasa seperti ditenggelamkan ke dalam sumur yang dalam, semakin dalam. Jadi bagaimana New York? New York, New York. Ku beritahu padamu bagaimana New York. New York punya semua jawabannya. Orang-orang pergi ke YMHA, The English Speaking Union, Carnegie Hall, The New School and Social Research untuk mencari jawabannya. Kota itu hidup sesuai slogan, isme, dan jawaban-jawaban cepat yang meyakinkan.
New York saat ini berkata padaku, Jean-Louis Evans, kau tabi reaksi sesuai dengan doktrin yang kami ajarkan tentang sesamamu. Karena itu bisa dibilang kau tidak ada. Pemikir-pemikir terhebat di negara ini telah memberitahumu tentang siapa dirimu. Kau tak bisa lari darinya dan kami tidak menyalahkanmu karenanya. Tapi kami meminta agar kau berperilaku sesuai dengan aturan yang telah disusun oleh mereka yang lebih tahu. Dan jangan mencoba menjadi orang yang berbeda. Dan, Jean-Louis pun menjawab, tolong percayalah padaku, apa yang telah terjadi di keluargaku tidaklah seperti yang kau kira. Aku hanya bisa berkata seperti ini, bahwa semua yang kuketahui tentang sopan santun umat manusia aku pelajari di sini. Aku tak pernah belajar apapun darimu, kecuali sikap curiga. Aku tak tahu apa itu benci hingga aku hidup di antara kalian dan melihat kalian membenci setiap hari. Mereka bahkan harus mengeluarkan undang-undang yang memaksa kalian agar tak saling membenci. Aku muak dengan jawaban-jawaban cepat kalian, slogan kalian di kereta bawah tanah, dan yang paling utama aku benci tingkah laku kalian yang tak mengenal sopan santun. Sepanjang hidup kalian tak akan pernah punya tata krama. Pria yang selalu bersikap sopan, bahkan kepada tupai pun ini sering duduk di ruang sidang membela para pelaku kejahatan yang berpikiran picik. Sering sekali dia melihat pria itu berdiri di toko antre menunggu giliran di belakang orang negro dan entah orang apa lagi. Dia pernah melihat Mer. Fred mengangkat alis ke arah pria itu, dan ayahnya hanya menggelengkan kepala tak mau didahulukan. Ayahnya adalah jenis pria yang secara naluriah bersedia menunggu giliran, dia punya tata krama. Dengar adik manis, kami tahu faktanya. Kau menghabiskan 21 tahun hidupmu di wilayah yang memberlakukan hukuman mati, di county yang 2/3 populasinya adalah negro yang bekerja di lahan pertanian. Jadi tak usah sok. Kau mungkin tak akan percaya, tapi biar ku beritahu, selama hidupku ini aku belum pernah mendengar kata nigger diucapkan oleh anggota keluargaku. Baru sekarang ini aku mendengarnya. Dan, aku juga tak pernah diajari untuk menganggap nigger sebagai sebuah kata yang menghina. Saat tumbuh besar, aku tumbuh bersama orang-orang berkulit hitam, Kalpurnia, Zibo si pengumpul sampah, Tom si tukang kebun, dan siapapun mereka yang lain. Ada ratusan negro di sekitarku. Para pekerja di ladang yang memanen kapas, yang bekerja membangun jalanan, yang menggergaji kayu bahan rumah kami. Mereka miskin, penuh penyakit dan kotor, beberapa di antaranya pemalas dan tak mau bekerja. Tapi tak pernah sekalipun dalam hidupku aku diajari untuk membenci, takut, bersikap tak sopan pada mereka. Atau, berpikir bahwa aku bisa memperlakukan mereka seenaknya. Mereka tak memasuki duniaku sebagaimana aku tak memasuki dunia mereka. Saat berburu aku tak masuk begitu saja ke lahan orang negro. Bukan karena dia negro, melainkan karena aku memang tak boleh masuk ke lahan orang tanpa permisi. Aku dididik untuk tidak memanfaatkan orang yang lebih tak beruntung dariku. Apakah dia lebih tak beruntung dalam hal kecerdasan, kekayaan, ataupun status sosial? Itu berlaku pada semua orang, tak hanya negro. Aku dididik bahwa orang yang bersikap sebaliknya dari itu adalah orang yang pantas dibenci. Begitulah caraku dibesarkan oleh seorang wanita kulit hitam pria kulit putih. Kau harus mengalaminya. Kalau seseorang berkata padamu, inilah kebenaran, dan kau percaya padanya. Lalu, kau tahu bahwa yang dia katakan bukanlah kebenaran, maka kau akan kecewa. Tapi kemudian, kau akan memastikan bahwa kau tak akan tertipu olehnya lagi. Namun, apabila seorang pria yang selama ini hidup sesuai nilai kebenaran, dan kau percaya pada nilai-nilai hidupnya, maka kau tak akan hanya merasa waspada saat menyadari bahwa dia ternyata membuatmu kecewa. Apabila itu terjadi, kau tak akan lagi punya apapun untuk dipercaya. Kurasa itulah sebabnya, kini aku jadi nyaris gila. New York, yah, begitulah. Jean-Louis menoleh pada si penanya, seorang wanita muda dengan wajah mungil, mengenakan topi mungil dan senyum dengan jajaran gigi-gigi kecil tajam. Claudine McDowell. Fletcher dan aku kesana musim semi lalu dan kami mencoba menghubungimu. Tentu saja, apa kalian menikmatinya? Tidak, jangan bilang. Biar ku tebak, kalian sangat menikmati waktu kalian di sana, tapi tak akan bermimpi untuk tinggal di sana.
Claudine tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang kecil-kecil seperti gigi tikus. Benar sekali, kok kau bisa menebaknya? Aku ini Cenayang, apa kau berkeliling kota? Ya Tuhan, tentu saja. Kami pergi ke Latin Quarter, Copacabana, dan The Pajama Game. Itu adalah pertunjukan panggung yang pernah kami lihat, tapi kami sungguh kecewa. Apa semua memang seperti itu? Kebanyakan, sih. Apa kau pergi ke puncak kau tahulah? Tidak, tapi kami ke Radio City. Kau tahu, mungkin kami bisa hidup di tempat itu. Kami menonton pertunjukan di Radio City Music Hall, dan Jean Louise, seekor kuda hidup muncul di panggung. Jean Louise bilang dia tak terkejut jika itu terjadi. Fletcher dan aku sangat lega ketika akhirnya kami pulang ke rumah. Aku tak mengerti bagaimana kau bisa hidup di sana. Selama 2 minggu di sana, Fletcher menghabiskan uang lebih banyak daripada yang biasa kami habiskan di sini selama 6 bulan. Fletcher bilang dia tak mengerti mengapa orang mau tinggal di kota itu, padahal dengan uang yang jauh lebih sedikit kau bisa mendapatkan rumah dengan halaman luas di sini. Akan ku beritahu, di New York kau bisa mandiri. Kau bisa menikmati keseluruhan Manhattan dalam kesendirian yang nikmat, atau kau bisa bersikap seenaknya kalau kau mau. Yah, kata Jean Louise, memang butuh waktu untuk terbiasa. Aku membencinya selama 2 tahun pertama. New York mengintimidasiku hingga suatu pagi saat seseorang mendorongku di bus dan aku balas mendorong. Setelah itu, aku sadar bahwa aku sudah menjadi bagian kota itu. Saling dorong, itulah yang mereka lakukan. Mereka tak punya tata krama, kata Claudine. Mereka punya tata krama, Claudine. Hanya saja, berbeda dengan kita. Orang yang mendorongku di bus memang mengharapkan aku akan balas mendorongnya. Itulah yang harus kulakukan, ini hanya sebuah permainan. Kau tak akan menemukan orang-orang yang lebih baik daripada warga New York. Claudine memberengut, yah, aku tak mau bergaul dengan orang Italia dan Puerto Rico itu. Suatu hari di toko, aku melihat sekeliling dan aku melihat seorang wanita negro makan di meja sebelahku, tepat di sebelahku. Tentu saja aku tahu dia boleh melakukan itu, tapi tetap saja aku terkejut. Apa dia melukai atau menyinggungmu? Kurasa tidak, aku cepat-cepat berdiri dan pergi. Kau tahu, kata Jean Louise lembut, mereka bebas pergi kemana-mana di sana. Semua orang bebas. Claudine mengedikkan bahu, aku tak tahu bagaimana kau bisa tinggal di sana bersama mereka semua. Kau tak akan menyadarinya, kau bekerja bersama mereka, makan makanan yang dimasak mereka dan bersama mereka, naik bus bersama mereka. Kau tak akan menyadarinya, kecuali kau memang menginginkannya. Aku bahkan tak sadar ada seorang negro gemuk besar duduk di sebelahku di bus hingga aku berdiri untuk turun. Pokoknya kau tak akan memperhatikan. Yah, aku pasti menyadarinya. Kau ini buta atau bagaimana? Buta, itulah aku. Aku tak pernah membuka mataku. Aku tak pernah berpikir untuk melihat ke dalam hati orang lain. Aku hanya menatap wajah mereka. Buta total, stone blind. Stone menempatkan seorang penjaga di gereja kemarin. Dia seharusnya memberiku penjaga juga. Aku butuh penjaga yang bisa menunjukkan jalan dan memberitahukan apa yang dia saksikan di setiap jam. Aku butuh penjaga untuk memberitahuku bahwa ini yang dikatakan seseorang, tetapi sebenarnya inilah yang dia maksudkan. Penjaga yang bisa menarik garis di tengah dan mengatakan bahwa bagian inilah yang disebut keadilan, dan di sebelah sana juga ada keadilan yang lain, lalu menjelaskan apa perbedaannya. Aku butuh seorang penjaga yang mau ke depan dan memproklamasikan pada mereka semua bahwa 26 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk mempermainkan seseorang, tak peduli betapa lucunya permainan itu. 14. Pangkat bibi, kata Jean Louise ketika mereka selesai membersihkan sisa-sisa kekacauan selesai acara tadi pagi. Kalau bibi tak akan menggunakan mobil, aku akan pergi ke Paman Jack. Yang kuinginkan sekarang adalah tidur siang. Kau mau makan siang? Tidak usah, maaf, Paman Jack akan memberiku roti lapis atau sesuatu. Jangan mengharapkan itu, akhir-akhir ini dia semakin jarang makan. Pangkat. Jean Louise menghentikan mobil di jalan masuk rumah dokter. Vince menaiki undakan menuju rumah, mengetuk pintu dan masuk, sembari bernyanyi keras-keras.
Out uncle Jack with his chane and crucho and he was yang he bogi wogi tumu, put the sales tax on it. Paman Jack tua dengan tongkat dan kruknya. Saat muda dia keasyikan berdansa. Jangan lupa hitung pajak jualnya. Rumah dokter, Vince kecil, tapi ruangan depannya sangat luas. Dulu ruangan ini adalah koridor penghubung antara dua bagian rumah, tetapi kemudian dokter Vince menutupnya dan memasang rak buku di sepanjang dindingnya. Dokter, Vince memanggil dari bagian belakang rumah. Aku dengar itu, dasar kau gadis vulgar. Aku di dapur. Jean Louise berjalan menyusuri koridor, melewati sebuah pintu dan sampai ke tempat yang dulu adalah beranda belakang. Sekarang, beranda itu berubah menjadi ruangan serupa ruang kerja, seperti gaya sebagian besar ruangan di rumah itu. Dia belum pernah melihat rumah yang begitu kuat merefleksikan kepribadian pemiliknya. Tanda-tanda ketidakrapian terlihat di antara keteraturan. Dokter Vince menjaga rumahnya agar tetap bersih dan teratur dengan ketegasan militer, tetapi buku cenderung menumpuk di tempat-tempat yang sering didudukinya. Dan karena sudah menjadi kebiasaannya untuk duduk di mana saja, maka ada tumpukan buku di tempat-tempat tak terduga. Sebuah kebiasaan yang sering membuat wanita pembersih rumah pusing. Dokter, Vince tak memperbolehkan buku-buku itu disentuh, tapi selalu ingin semuanya rapi dan bersih. Jadi wanita malang itu harus menyapu, menggosok, dan membersihkan area di sekeliling tumpukan buku. Salah satu pembantu wanitanya pernah tak tahan dan menghilangkan pembatas buku di Pretraktarian Oxford karya Tuckwell, membuat dokter Vince marah dan mengacung-acungkan sapu padanya. Ketika pamannya muncul, Jean Louise berpikir, gaya fashion boleh datang dan pergi, tapi pamannya dan Atticus akan bertahan pada rompi mereka selamanya. Dokter, Vince tak memakai jas dan menggendong Rose Aylmer, kucingnya yang sudah tua. Kemana kau kemarin, ke sungai lagi? Dokter, Vince menatap keponakannya tajam, julurkan lidahmu. Jean Louise menjulurkan idahnya, dan dokter Vince menggendong Rose Aylmer dengan satu tangan, sementara tangan kirinya mencari-cari di saku rompi, mengeluarkan kacamata baca, dan memakainya. Nah, jangan biarkan begitu saja. Masukkan lagi, katanya, kau kelihatan buruk sekali, ayo kita ke dapur. Aku tak tahu kau memakai kacamata baca, Paman Jack, kata Jean Louise. Hah, itu karena aku baru sadar bahwa selama ini aku membuang-buang uang. Kok bisa? Dibandingkan kacamata lamaku, ini harganya hanya setengahnya. Sebuah meja ada di tengah dapur dokter Vince, dan di atas meja itu ada sebuah pisin berisi sebuah biskuit dengan seekor ikan sarden di atasnya. Jean Louise ternganga, itu makan siangmu. Ya ampun, Paman Jack, kau ini semakin aneh saja. Dokter Vince menarik sebuah bangku tinggi ke dekat meja dan menaruh Rose Aylmer di atasnya, lalu berkata, tidak. Ya. Jean Louise dan pamannya duduk. Dokter, Vince mengambil pisin berisi biskuit dan sarden itu, lalu menyorongkannya di depan Rose Aylmer. Kucing itu menggigit sedikit, lalu langsung melahap makanan itu. Ia makan seperti manusia saja, kata Jean Louise. Semoga aku berhasil mengajarinya tata krama makan, kata dokter Vince. Ia sudah sangat tua sekarang, jadi aku harus memberinya makan sedikit demi sedikit. Kenapa kau tidak memberinya suntik mati saja? Dokter Vince menatap marah pada keponakannya. Buat apa? Memangnya ia salah apa? Ia masih bisa bertahan sampai 10 tahun lagi. Jean Louise diam-diam setuju dan berharap bahwa dia akan terlihat sebaik Rose Aylmer saat usia tuanya nanti. Bulu kuning Rose Aylmer tebal dan berkilau, tubuhnya masih indah, dan matanya berbinar. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidur sekarang, dan sehari sekali dokter Vince akan memasangkan tali kekang dan mengajaknya jalan-jalan di halaman belakang. Dengan sabar, dokter Vince membujuk kucing tua itu agar menghabiskan makan siangnya. Dan saat makannya sudah habis, dokter Vince pergi ke lemari di atas bak cuci dan mengambil sebuah botol. Tutup botol itu menyambung dengan sebuah pipet. Dengan pipet, dokter Vince menyedot cairan obat itu, menaruh botol di konter, lalu memegang kucingnya. Dengan satu tangan memegang tengkuk Rose Aylmer, dia menyuruh kucing itu untuk membuka mulut.
kucing itu patuh. Ia menelan obat itu dan menggelengkan kepala. Dokter, Vince menyedot lagi cairan obat dan berkata, buka mulutmu, pada Jin Luise. Jin Luise menelan obatnya dan nyaris tersedak. Ya Tuhan, apa itu tadi? Vitamin C, aku ingin Alan memeriksamu. Jin Luise bilang dia akan melakukan itu, dan bertanya pada pamannya apa yang dia pikirkan akhir-akhir ini. Dokter, Vince sembari berdiri di depan kompor, berkata, Simtok. Apa? Dari dalam oven, dokter. Vince mengeluarkan mangkuk salad dari kayu yang penuh sayuran hijau. Jin Luise tercengang. Semoga saja oven tadi tidak menyala. Simtok, nak, Simtok, kata dokter. Vince, Richard Waldo Simtok, pendeta Katolik Roma, dimakamkan dengan seremoni lengkap gereja Inggris. Aku mencoba mengingat apa ada orang seperti dia. Sangat penting. Jin Luise sudah terbiasa dengan kelemahan dari kecerdasan sang paman. Pamannya biasa mengungkapkan satu atau dua fakta terisolasi, lalu diikuti kesimpulan yang sepertinya sama sekali tak ada hubungannya. Tetapi apabila dikorek dengan benar, pelan dan pasti, dokter, Vince akan mengelaborasi urutan kisah pemikirannya sehingga menunjukkan pemikiran yang berbinar oleh cahaya penserahannya sendiri. Tetapi, Jin Luise tak kesini karena ingin dihibur oleh kebimbangan estetis seorang bangsawan Victoria. Dia mengamati sang paman mengaduk sayur, minyak zaitun, cuka, dan beberapa resep yang tak dia ketahui dengan presisi dan keyakinan seperti saat dia melakukan operasi osteotomi. Dokter, Vince selalu membagi salad itu ke dalam dua piring dan berkata, makanlah, nak. Dokter, Vince mengunyah makan siangnya dan mengamati keponakannya, yang hanya mengatur barisan selada, alpukat, paprika hijau dan bawang bombay di piringnya. Baiklah, ada apa? Apa kau hamil? Demi Tuhan, tidak, Paman Jack. Hanya itu yang terlintas di pikiranku tentang hal yang membuat para wanita muda cemas akhir-akhir ini. Kau mau bercerita padaku? Suaranya melembut. Ayolah, Scout. Mata Jin Luise berkaca-kaca. Apa yang terjadi, Paman Jack? Ada apa dengan Atticus? Kurasa Hank dan Bibi sudah kehilangan akal, dan aku tahu bahwa aku juga mulai gila. Aku tak melihat ada yang aneh dengan mereka. Apa memang ada? Kau harusnya melihat mereka saat ikut pertemuan kemarin. Jin Luise mengangkat muka dan menatap pamannya, yang mendorong kursinya ke belakang hingga hanya dua kaki kursi belakang yang menjaga keseimbangan duduknya. Dia memegang pinggiran meja agar tak jatuh, wajahnya yang tajam mengendur, dan dia tertawa keras-keras. Kursinya kembali terjatuh ke lantai dengan debam keras dan dia terkekeh. Jin Luise tersinggung, dia berdiri, membuat kursinya terjatuh ke belakang, menegakkan kursinya kembali dan berjalan ke pintu. Aku kesini tidak untuk ditertawakan, Paman Jack, katanya. Oh, duduk dan diamlah, kata pamannya. Dia menatap Jin Luise dengan penuh minat, seakan-akan gadis itu adalah keajaiban medis yang tiba-tiba saja mewujud di dapurnya. Selama aku duduk dan bernapas di sini, aku tak pernah mengira bahwa Tuhan Yang Maha Baik memberiku kesempatan melihat seseorang masuk ke sebuah revolusi, memang wajah murung, dan berkata, apa yang terjadi? Jack tertawa lagi dan menggelengkan kepala. Apa yang terjadi, nak? Akan kukatakan apa yang terjadi kalau kau bisa menguasai dirimu sendiri dan tak bersikap seperti, aku heran apakah mata dan telingamu itu ada fungsinya kecuali sesekali terhubung dengan otakmu. Wajahnya mengeras. Kau tak akan senang dengan beberapa hal di antaranya, katanya. Aku tak peduli apa itu, Paman Jack. Katakan saja apa yang mengubah ayahku menjadi pembenci negro. Jaga lidahmu, tegur dokter. Vince keras. Jangan pernah menyebut ayahmu seperti itu. Aku benci mendengarnya seperti aku benci pada masalahnya. Kalau begitu, aku harus memanggilnya apa? Pamannya mendesah panjang. Dia mendekat ke kompor dan menyalakan kompor di bawah teko kopi. Mari kita pikirkan ini dengan tenang, katanya. Saat dia berbalik, Jin Luise melihat rasa geli menghapus kekesalan di matanya, lalu ekspresi pamannya menjadi tak terbaca. Jin Luise mendengar pamannya bergumam, ya ampun, ya, novelnya pasti menceritakan kisah. Apa maksud paman? Tanya Jin Luise, dia tahu kutipan itu dimaksudkan untuknya,
Tapi Jin Luise tak tahu maksudnya, tak tahu apa sebabnya dan tak peduli. Pamannya memang bisa membuat Jin Luise kesal setengah mati kapanpun dia mau. Dan, rupanya pamannya memilih untuk melakukan itu sekarang, dan Jin Luise tak menyukainya. Tak ada, pamannya duduk melepas kacamata dan memasukkannya kembali ke saku rompi. Dia lalu bicara serius. Sayang, katanya, di seluruh wilayah selatan, ayahmu dan pria-pria seperti ayahmu berjuang di garis belakang. Sebuah aksi tertunda dalam usaha mempertahankan sebuah filosofi yang nyaris tergusur ke selokan. Kalau memang itu yang aku dengar kemarin, maka baguslah kalau filosofi itu tersingkir. Dokter, Vince menatap Jin Luise, kau salah besar kalau mengira bahwa ayahmu menginginkan agar para negro tetap di tempat mereka. Jin Luise mengangkat kedua tangan dan juga nada suaranya, jadi apa yang harus kupikir? Ini membuatku muak, Paman Jack. Benar-benar muak. Sang paman menggaruk-garuk telinga. Tak diragukan lagi, bahwa kau pasti sudah menemui beberapa fakta dan nuansa sejarah yang... Paman Jack, jangan bicara hal-hal semacam itu lagi sekarang. Berjuang di perang tak ada hubungannya dengan ini. Kebalikannya, justru itu sangat berkaitan kalau kau ingin memahami. Hal pertama yang harus kau sadari adalah, Tuhan, tolong kami. Bahwa itu adalah sesuai yang gagal dipahami oleh 3/4 warga negara ini hingga sekarang. Orang macam apa kita ini, Jin Luise? Orang macam apa kita? Kita paling dekat dengan siapa di dunia ini? Kukira kita hanyalah manusia, aku tak tahu. Pamannya tersenyum, dan matanya berbinar jahil. Dia akan menghindar sekarang, pikir Jin Luise. Aku tak akan bisa menangkapnya dan menariknya kembali ke topik. Bayangkan Maycomb County, kata dokter. Vince, ini adalah kota yang sangat tipikal di wilayah selatan. Apakah kau tak pernah merasa aneh bahwa hampir semua orang di kota ini adalah kerabat atau nyaris jadi kerabat semua orang lain? Paman Jack, bagaimana seseorang bisa jadi nyaris kerabat seseorang yang lain? Sederhana, kau ingat Frank Buckland? Jin Luise merasa bahwa pelan-pelan secara licik dia telah ditarik menuju ke jaring dokter. Vince, pamannya ini adalah laba-laba tua yang menyenangkan, tetapi tetap dia adalah laba-laba. Jin Luise mencondongkan tubuh mendekat Frank Buckland. Di naturalis, dia biasa membawa ikan mati di tasnya dan memajang anjing hutan yang diawetkan di rumahnya. Ya, Sir. Kau ingat Matthew Arnold, bukan? Jin Luise menjawab ya. Nah, Frank Buckland ini adalah anak lelaki dari saudara suami adik perempuan ayah Arnold, karena itu bisa dibilang mereka nyaris jadi kerabat. Kau mengerti? Ya, Sir, tapi... Dokter, Vince mendongak menatap langit-langit. Bukankah dulu keponakanku, Jem, katanya pelan, bertunangan dengan sepupu misan dari istri anak lelaki paman buyut Matthew Arnold? Jin Luise menekankan tangan ke mata dan berpikir keras. Ya, memang, akhirnya dia berkata. Paman Jack, kurasa kau sudah membuat kesimpulan yang salah tapi aku tak terlalu yakin. Semuanya sama, sebenarnya. Tapi aku tak mengerti kaitannya. Dokter, Vince meletakkan kedua tangannya di meja. Itu karena kau belum melihat, katanya. Kau tak pernah membuka matamu. Jin Luise tersentak. Pamannya berkata, Jin Luise, hingga saat ini di Maycomb County masih ada titisan dari setiap orang Celt, Anglo, dan Saxon yang pernah hidup. Kau ingat Dean Stanley? Jin Luise terkenang, hari-hari yang seakan-akan tak pernah berakhir. Dia di rumah ini, duduk di depan perapian yang hangat, mendengarkan pamannya membaca dari buku-buku berdebu. Suara pamannya rendah dan berdengung atau bernada tinggi dengan tawa di dalamnya. Pendeta linglung bertubuh kecil, dan berambut keriting dengan istrinya yang bertubuh tegap menyeruak ke dalam ingatan Jin Luise. Apa dia tak mengingatkanmu pada Vince Well? Tidak, Sir, kata Jin Luise. Berpikirlah, nak, berpikirlah. Karena kau tak berpikir, aku akan memberimu petunjuk. Ketika Stanley menjadi kepala gereja Westminster Abbey, dia membongkar nyaris semua makam di gereja itu untuk mencari jasad James E. Oh Tuhanku, kata Jin Luise. Di masa depresi, Mer.
Vinny Sewell, seorang penduduk Maycomb yang dikenal mandiri, membongkar makam kakeknya sendiri dan melepas semua gigi emas dari jasad tersebut untuk membayar hipotek rumahnya. Ketika Sheriff menahannya dengan tuduhan perampokan makam dan penjarahan emas, Mr. Finn membela diri dengan alasan apabila kakeknya bukanlah miliknya, lalu milik siapa lagi? Sheriff bilang bahwa almarhum Mr. M.F. Sewell berada di wilayah publik, tapi Mr. Finn tetap beralasan bahwa itu adalah makam keluarganya, kakeknya, sehingga gigi emas sang kakek adalah miliknya juga. Karena itu, dia menolak ditangkap. Opini publik Maycomb saat itu mendukungnya. Mr. Finn adalah pria terhormat. Dia hanya berusaha untuk membayar utangnya, maka penegak hukum pun akhirnya tak mengganggunya lagi. Dean Stanley punya motif historis yang kuat untuk ekskavasi yang dia lakukan, kata dokter Vince, tapi pikiran kedua orang itu sama persis. Kau tak bisa menyangkal bahwa Dean Stanley mengundang semua pelaku bid'ah yang dia kenal untuk berkhotbah di Abbey. Bahkan, kalau tak salah dia pernah menyelenggarakan komuni untuk Mer. Ani Besan. Kau ingat bukan bahwa dia mendukung Uskup Colenso? Jean Louise ingat, Uskup Colenso, yang pendapatnya tentang semua hal dianggap tak valid waktu itu, dan kuno, malah menjadi orang terdekat sang kepala gereja. Colenso menjadi objek debat sengit setiap kali para rohaniwan berkumpul, dan Stanley pernah menyampaikan pidato membela Colenso dalam pertemuan tahunan. Dia menanyakan apakah para rohaniwan sadar bahwa Colenso adalah satu-satunya uskup kolonial yang telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Zulu, dan itu sedikit lebih dari yang telah dikerjakan oleh para rohaniwan yang lain. Finn persis seperti Stanley, kata dokter Vince. Dia berlangganan The Wall Street Journal di masa depresi dan berani menantang orang yang mencelanya. Dokter Vince terkekeh. Jake Jedo yang bekerja di kantor pos nyaris kena serangan jantung setiap kali dia mengantar pos. Jean Louise menatap pamannya. Dia duduk di dapur sang pamen, di zaman Atom. Tapi di pikirannya yang paling dalam dia sadar bahwa pamannya 100% benar dalam perbandingannya. Persis seperti dia, kata dokter Vince, atau Harriet Martineau misalnya. Jean Louise berusaha menggali kenangannya di Lake District. Dia bersusah payah agar tak tenggelam dalam keruwetan ingatannya. Kau ingat Mer. ECB. Franklin. Tentu saja, dia harus menggali dalam-dalam ingatannya untuk Miss Martineau. Tapi mengingat Mer. ECB. Mudah. Jean Louise teringat topi rajutan. Gaun rajutan yang dari baliknya mengintip baju dalam merah jambu rajutan. Dan stoking rajutan. Setiap Sabtu, Mer. ECB. Bekalan 6 km ke kota dari lahan pertaniannya yang bernama Cape Jessamine Copse. Mer. ECB. Menulis puisi. Dokter. Vince berkata, ingat rubrik penyair wanita. Ya, Sir, kata Jean Louise. Nah. Saat kecil, Jean Louise sempat membantu-bantu di kantor surat kabar Maycomb Tribune dan menyaksikan beberapa pertengkaran hebat, termasuk yang terakhir, antara Mer. ECB. Dan Mer. Underwood. Mer. Underwood adalah pencetak kawakan dan tak mau menerima omong kosong. Dia bekerja sepanjang hari dengan mesin linotipe hitam besar, sembari sesekali menyegarkan diri dengan meneguk anggur ceri dari sebuah galon plastik. Suatu Sabtu, Mer. ECB. Masuk ke kantor dengan curahan hati yang ditolak Mer. Underwood untuk masuk Tribune. Itu adalah sebuah obituari untuk sapi yang dimulai dengan seperti ini. Oh kerabat yang telah pergi. Dengan mata coklat besar yang menghantui. Dan berisi penyimpangan-penyimpangan serius dari ajaran filosofi Kristen. Mer. Underwood berkata, sapi tak masuk surga. Yang dijawab oleh Mer. ECB. Yang ini iya. Lalu, Mer. ECB. Menjelaskan tentang kebebasan penyair. Mer. Underwood yang sudah menerbitkan berbagai versi obituari mengatakan dia tetap tak bisa mencetaknya karena ini adalah sebuah hujatan para Tuhan. Murka, Mer. ECB. Membongkar sebuah frame cetakan dan membuang huruf-huruf untuk iklan toko Big Store ke seluruh lantai kantor. Mer. Underwood menarik napas panjang seperti seekor ikan paus, meminum seteguk besar anggur ceri, menelannya dan memaki Mer. ECB. Hingga ke alun-alun depan pengadilan. Setelah itu, Mer. ECB. Menulis puisi untuk dirinya pribadi. Dan, seluruh wilayah county merasakan kehilangan. Nah,
Sekarang apa kau mau mengakui bahwa ada hubungan samar? Tak harus antara dua orang eksentrik, tetapi dengan M. Gaya pikir publik yang ada di dua wilayah yang terpisah oleh lautan. Jin Luise menyerah. Dokter, Vince berkata, lebih untuk dirinya sendiri daripada sang keponakan. Pada tahun 1770-an dari mana kata White Hot berasal? Virginia, jawab Jin Luise yakin. Dan pada tahun 1940-an, sebelum kita masuk ke topik utama, apa yang membuat setiap orang selatan membaca koran dan mendengarkan siaran berita dengan rasa ngeri? Perasaan kesukuan, sayang, itulah yang mendasarinya. Orang-orang Inggris itu mungkin bajingan, sayang, tetapi mereka adalah bajingan kita. Dokter, Vince menahan ocehannya. Ayo kita kembali sekarang, katanya singkat. Kembali ke masa awal 1880-an di Inggris sebelum ada orang gila yang menciptakan mesin. Seperti apa kehidupan di sana? Jin Luise menjawab otomatis, masyarakat yang terdiri dari para bangsawan dan pengemis. Hah, kau belum seburuk yang kukira kalau masih ingat Caroline Lam, kau anak malang. Kau hampir benar, tapi belum. Masyarakat Inggris saat itu sebagian besar adalah masyarakat agrikultur, dengan sedikit pemilik lahan tetapi banyak sekali penyewa lahan. Nah, bagaimana kondisi wilayah selatan sebelum perang? Masyarakat agrikultur dengan sedikit pemilik tanah, dan banyak petani penyewa, serta budak. Benar, lupakan budaknya sementara, dan apa yang kau dapat? Beberapa pemilik perkebunan besar semacam Wadehampton, ribuan para pemilik lahan kecil serta penyewa lahan. Selatan bisa dibilang adalah Inggris kecil dalam hal warisan dan struktur sosialnya. Nah, apa satu hal yang selalu dianggap penting oleh setiap Anglo-Saxon? Jangan berkerut begitu. Aku tahu itu adalah kata yang dianggap kotor sekarang ini. Tak peduli apapun status orang itu. Tak peduli pengetahuannya. Sejak para Anglo-Saxon itu berhenti mengecat biru wajah mereka. Mereka penuh harga diri. Keras kepala. Kau benar sekali. Apalagi. Aku tak tahu. Apa yang membuat pasukan konfederasi adalah pasukan terakhir dari jenisnya. Apa yang membuat pasukan ini sangat lemah, tetapi juga sangat kuat sehingga memunculkan keajaiban. Ah, Robert E. Lee. Demi Tuhan, nak. Teriak pamannya, itu karena mereka adalah pasukan yang terdiri dari individu. Mereka meninggalkan pertanian mereka dan ikut perang. Seakan-akan meneliti sebuah spesimen langka, dokter. Vince mengeluarkan kacamatanya, memasangnya, dan memiringkan kepala. Mengamati Jin Luise, tak ada mesin, katanya. Saat mereka dihancurkan menjadi bubuk, dikumpulkan dan berkutu. Tetapi tulang-tulang kering itu lalu berdiri dan berbaris ke perang dengan gagah berani. Kenapa? Kurasa itu karena masalah budak dan tarif dan yang lainnya. Aku tak pernah terlalu memikirkannya. Dokter, Vince mendesah pelan. Demi Tuhan Yahovah. Dia berusaha keras menahan emosinya dengan berdiri, berjalan ke kompor dan mematikan api di bawah teko kopi. Dia menuangkan dua cangkir cairan hitam itu dan membawanya ke meja. Jin Luise, katanya, tak lebih dari 5% populasi wilayah selatan pernah melihat seorang budak, apalagi memilikinya. Nah, pasti ada sesuatu yang membuat 95% populasi lainnya ikut marah. Jin Luise menatap pamannya tak paham. Pernahkah terpikir olehmu, apakah kau belum pernah, entah bagaimana, menerima getaran bahwa wilayah ini adalah negara yang berbeda? Tak peduli apa kaitan politiknya. Ini adalah negara dengan bangsa sendiri, yang berdiri di dalam negara. Sebuah masyarakat yang sangat paradoks, dengan banyak ketidakadilan, tapi penuh dengan rasa harga diri tinggi dari setiap individunya yang berkelip-kelip bagai kunang-kunang di malam hari. Tak ada perang yang diperjuangkan oleh berbagai alasan bisa bergabung ke dalam satu alasan yang sejernih kristal. Mereka berjuang untuk mempertahankan identitas mereka. Identitas politik mereka, identitas personal mereka. Suara dokter, Vince melembut, mungkin saat ini terdengar konyol bahwa ada orang yang mau berperang hanya demi sesuatu yang tak penting seperti negara bagiannya, apalagi dengan penemuan pesawat jet dan orang yang mengalami overdosis nembutal. Dia berkedip, bukan, Scout,
Orang-orang miskin dan bodoh itu berjuang hingga nyaris punah hanya demi mempertahankan sesuatu yang akhir-akhir ini hanya menjadi hak istimewa para seniman dan musisi. Jean Louise berusaha membantah logika pamannya, itu sudah lama berlalu, nyaris 100 tahun lalu, Sir. Dokter, Vince menyeringai, benarkah? Tergantung bagaimana kau melihatnya, kalau kau duduk di trotoar di Paris kau pasti akan berkata iya. Tapi coba lihat lagi, sisa-sisa keturunan pasukan itu, dan Tuhan tahu bagaimana mereka berlipat ganda. Wilayah selatan melewati masa rekonstruksi hanya dengan satu perubahan politik yang permanen, tak ada lagi perbudakan. Tetapi orang-orang yang tinggal di sini tetap sama saja, bahkan di beberapa kasus malah lebih parah. Mereka tak pernah dihancurkan, mereka diinjak-injak ke tanah dan mereka bertunas lagi. Muncul di Toba Corot, dan muncul pula aspek yang paling buruk dan memalukan dari mereka, orang-orang kulit putih yang harus hidup dan berkompetisi secara ekonomi bersama para negro yang dibebaskan. Selama bertahun-tahun, mereka menganggap bahwa yang membuat mereka lebih baik dari saudara kulit hitam mereka adalah warna kulit. Mereka sama kotornya, sama baunya, dan sama miskinnya dengan orang kulit hitam. Saat ini, mereka punya lebih banyak dari yang pernah mereka miliki selama hidup, mereka punya segalanya kecuali keturunan yang baik, mereka berhasil membebaskan diri dari seluruh stigma yang ada, tetapi mereka tetap memendam kebencian yang tersisa. Dokter, Vince berdiri dan menuangkan kopi lagi. Jean Louise mengamatinya, ya Tuhan, pikirnya, kakekku ikut dalam perang saudara. Ayah Atticus dan paman. Paman masih anak-anak saat itu. Dia melihat bagaimana mayat bertumpukan dan darah memerahkan sungai di Bukit Siloh. Kalau begitu, Scout, kata pamannya. Sekarang ini juga, sebuah filosofi politis asing sedang dipaksakan ke selatan. Dan selatan belum siap untuknya. Kita sedang dalam situasi rumit yang sama. Sepasti berlalunya waktu, sejarah kembali terulang. Dan seyakin aku pada sifat manusia, maka sejarah adalah tempat terakhir yang dicari manusia untuk mengambil pelajaran. Aku berharap rekonstruksi kali ini tidak berdarah seperti sebelumnya. Aku tak mengerti. Lihatlah ke wilayah lain di negara ini. Sudah sejak lama mereka meninggalkan wilayah selatan dalam cara berpikir. Konsep hukum bersama tentang properti yang dijunjung sejak dulu, kepentingan dan kewajiban seseorang pada propertinya, sudah nyaris punah. Sikap orang terhadap kewajiban pemerintah telah berubah. Mereka yang miskin memberontak, menuntut, dan menerima ganjarannya, kadang lebih dari yang pantas mereka dapatkan. Mereka yang kaya dilarang untuk menjadi lebih kaya. Kau dilindungi dari kemuraman usia tua, bukan olehmu tentu saja, melainkan oleh pemerintah yang mengatakan bahwa kami tak yakin bahwa kalian bisa mengurus diri sendiri, karena itu kami akan membuat kalian menabung. Semua hal kecil seperti itu telah menjadi bagian dan paket pemerintah. Dunia baru Amerika yang pemberani dan sudah masuk ke zaman atom, sementara wilayah selatan baru memulai revolusi industri. Pernahkah kau mengamati bahwa dalam 7 atau 8 tahun terakhir ini ada kelas baru masyarakat di sini? Kelas baru. Ya ampun, nak, kemana para petani penyewa? Di pabrik, kemana para pekerja ladang? Di pabrik juga, apa kau pernah melihat siapa yang tinggal di rumah-rumah putih kecil di sisi lain kota? Itu adalah kelas baru masyarakat Maikem. Anak lelaki dan perempuan yang dulu sekolah bersamamu dan tumbuh di lahan-lahan pertanian kecil. Generasimu. Dokter, Vince menggosok-gosok batang hidungnya. Orang-orang itu adalah kesayangan pemerintah federal. Pemerintah meminjamkan uang agar mereka bisa membangun rumah, memberikan pendidikan gratis agar mereka bisa menjadi suplai pasukan tentara. Pemerintah menyediakan pensiun untuk usia tua mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan jaminan selama beberapa minggu apabila mereka kehilangan pekerjaan. Paman Jack, kau sinis sekali. Sinis persetan. Aku pria tua sehat yang tak percaya pada paternalisme dan pemerintah. Ayahmu juga sama. Kalau kau mau bilang bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup, maka aku akan menyirammu dengan kopi ini. Satu-satunya hal yang kukhawatirkan di negara ini adalah pemerintahnya suatu saat nanti akan menjadi sangat besar sehingga orang-orang yang paling bawah akan terinjak.
Jika itu TKD, maka negeri ini tak pantas lagi ditinggali. Satu-satunya hal yang masih unik di Amerika, di dunia yang lelah ini adalah seseorang bisa meraih apapun yang dia mampu sesuai kapasitas kecerdasannya atau dia bisa pergi ke neraka bila dia mau. Tapi, sepertinya ini tak akan bertahan lebih lama lagi. Dokter, Vince menyeringai seperti musang yang sok ramah. Melbourne pernah berkata bahwa, satu-satunya tugas nyata dari pemerintah adalah mencegah kejahatan dan mempertahankan kontrak. Dan, aku akan menambahkan satu hal yang sebenarnya enggan kukatakan di abad ke-20 ini, yaitu mempertahankan rakyatnya. Itu pernyataan yang kabur. Memang, tapi, itu memberikan begitu banyak kebebasan bagi kita. Jean Louise menumpukan siku ke meja dan mengusap rambutnya. Ada masalah dengan pamannya. Pamannya sengaja membuat permohonan tak terucap padanya. Dia sengaja tak mau mengatakan apa masalahnya. Pamannya terlalu menyederhanakan persoalan, menghindar di sana-sini, mengelak dan pura-pura tak tahu. Jean Louise jadi penasaran ada apa. Mudah sekali mendengarkan perkataannya, terbuai oleh derai perkataannya, sehingga Jean Louise nyaris tak memperhatikan gestur yang biasa dimunculkan sang paman. Ham, dan hah, yang biasa mengiringi perkataannya, Jean Louise tak menyadari bahwa pamannya sangat khawatir. Paman Jack, katanya, apa hubungannya semua ini dengan harga telur di Cina, dan kau tahu persis apa maksudku? Ho, jawab dokter, Vince, pipinya memerah, pintar kau sekarang, ya. Cukup pintar untuk tahu bahwa hubungan antara orang kulit putih dan negro jauh lebih buruk daripada yang pernah kulihat sepanjang hidupku, dan ngomong-ngomong, kau sama sekali tak menyinggungnya. Cukup pintar untuk ingin tahu kenapa saudara perempuanmu yang baik hati bersikap seperti itu. Cukup pintar untuk ingin tahu apa yang terjadi pada ayahku. Dokter, Vince menggenggam kedua tangannya dan menopang dagu. Kelahiran manusia adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Berantakan, menyakitkan, dan kadang berisiko. Dan, selalu berdarah. Begitu juga dengan peradaban. Selatan kini sedang mengalami sakit melahirkan yang luar biasa. Sebuah kelahiran yang akan memunculkan hal baru, dan aku tak yakin aku menyukainya, tapi aku tak akan di sini untuk menyaksikannya. Tapi kau ada, orang-orang seperti aku dan abangku sudah kuno dan kami akan menghilang, tapi sayangnya kami akan membawa hal-hal bermakna dari masyarakat ini, bagaimanapun ada hal-hal bagus di dalamnya. Berhenti berputar-putar dan jawab aku. Dokter, Vince berdiri. Mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Jean Louise. Kerut-kerut dari hidungnya menyebar ke mulutnya, menciptakan sebuah bentuk segitiga yang tajam, tapi suaranya masih pelan. Jean Louise, saat seorang pria menghadapi todongan sebuah senapan laras ganda, dia akan mengambil senjata pertama yang dia temukan untuk membela diri, tak peduli apakah itu batu, kayu, atau dewan warga kota. Itu bukan jawaban. Dokter. Vince menutup mata, membukanya, dan menunduk menekuri meja. Kau memberiku jawaban yang berputar-putar, Paman Jack, dan aku belum pernah melihatmu melakukannya sebelumnya. Kau selalu memberiku jawaban langsung atas semua pertanyaanku. Kenapa kau tak mau melakukannya sekarang? Karena aku tak bisa, bukan wewenangku ataupun hakku untuk menjawabnya. Aku belum pernah mendengarmu berkata seperti ini. Dokter. Vince membuka mulut dan menutupnya lagi. Dia meraih lengan Jean Louise dan menggandengnya ke ruang sebelah. Meng ajaknya berdiri di depan cermin berbingkai besi sepuhan. Lihatlah dirimu, katanya. Jean Louise menatap. Apa yang kau lihat? Diriku sendiri, dan kau. Jean Louise menatap bayangan sang paman. Kau tahu, Paman Jack, kau ini tampan dengan cara yang sedikit mengerikan. Sesaat Jean Louise melihat kejadian selama 100 tahun terakhir merasuki pamannya. Pamannya, setengah membungku dan mengangguk, berkata, Anda baik sekali, Maam. Dokter, Finn selalu mencengkeram bahu Jean Louise dan berkata, Lihat dirimu, katanya. Aku hanya bisa memberitahumu seperti ini. Tatap matamu, lihat hidungmu, dagumu, apa yang kau lihat? Aku melihat diriku sendiri. Aku melihat dua orang. Maksud paman si tomboy dan si wanita. Jean Louise menatap bayangan pamannya di cermin menggeleng. Tidak nak, itu memang ada, tapi bukan itu maksudku. Paman Jack, aku tak tahu kenapa kau memilih untuk mengasingkan diri.
Dokter, Vince menggaruk kepalanya hingga sejumput rambut abu-abu berdiri. Maaf, katanya. Teruskan. Teruskan apa yang akan kau lakukan. Aku tak bisa menghentikanmu dan tak boleh menghentikanmu, Cil de Roland. Tapi yang kau lakukan ini adalah sesuatu yang berantakan, dan berisiko. Urusan yang sangat berdarah-darah. Paman Jack, sayang, kau mengoceh tak keruan lagi. Dokter, Vince membalik Jean Louise dan menatapnya dengan tetap memegang kedua bahu gadis itu. Jean Louise, aku ingin kau mendengar dengan saksama. Apa yang telah kita bicarakan hari ini, aku ingin memberitahumu sesuatu dan melihat apakah kau bisa menghubungkan semuanya. Begini, apa yang kebetulan menjadi masalah di perang saudara antara negara bagian, adalah juga menjadi masalah dalam perang yang kita hadapi sekarang, dan juga menjadi masalah dalam perang pribadimu. Sekarang, pikirkan itu dan katakan apa yang sebenarnya aku maksudkan, menurutmu. Dokter, Vince menunggu. Kau kedengaran seperti salah satu dari nabi-nabi kecil. Kurasa juga begitu. Baiklah, kalau begitu dengarkan lagi. Saat kau tak tahan lagi, saat hatimu terbelah dua, kau harus datang padaku. Kau mengerti, kau harus datang padaku. Berjanjilah, dokter. Vince mengguncang bahunya. Berjanjilah. Ya, Sir, aku berjanji, tapi... Nah sekarang pergilah, kata pamannya. Pergilah ke suatu tempat dan main sana dengan Hank. Ada hal lain yang harus kulakukan, yang lebih baik dari... Dari apa? Bukan urusanmu, Hus. Ketika Jean Louise menuruni undakan rumah, dia tak melihat dokter. Vince menggigit bibir bawahnya, pergi ke dapur, menjambak bulu Rose Aylmer, atau kembali ke ruang kerjanya dengan kedua tangan di saku, mondar-mandir pelan, hingga akhirnya dia mengangkat telepon. 6.351.270.00 6.350.000.999.499.04.820.920.bagianv 00.bagianv 6.351.270.00 1S Gila, segila Matt Hatter. Yah, memang begitulah watak para Vince. Tetapi, bedanya Paman Jack dengan yang lainnya adalah Paman Jack tahu bahwa dia gila. Jean Louise duduk di sebuah meja di kedai es krim Mer. Cunningham, memakan es krim dari wadah kertas lilin. Mer, Cunningham, pria yang selalu mengutamakan kejujuran, telah memberinya satu pin es krim gratis kemarin karena Jean Louise berhasil menebak namanya. Itu adalah salah satu hal kecil yang dia kagumi tentang Maikem, orang-orang mengingat janji mereka. Apa sebenarnya yang dia maksudkan? Berjanjilah. Kebetulan menjadi masalah, Anglo-Saxon. Kata kotor, Cil de Roland. Semoga saja paman tidak benar-benar jadi gila atau mereka akan mengurungnya. Dia sungguh sangat kuno sehingga dia tak pergi ke kamar mandi, tetapi ke WC. Tetapi gila atau tidak, Paman Jack adalah satu-satunya orang yang belum melakukan atau mengatakan sesuatu. Mengapa aku kembali ke sini? Untuk menyakiti diriku sendiri, kurasa. Untuk melihat kerikil di halaman belakang tempat tumbuhnya pepohonan, garasi, dan bertanya-tanya apakah ini semua hanya mimpi. Jem memarkir mobil memancingnya di sana, kami menggali cacing dekat pagar belakang, aku pernah menanam tunas bambu dan kami memperebutkannya selama 20 tahun tempat bambu itu tumbuh karena aku tak melihat pohon bambunya lagi. Duduk di bawah sinar matahari pukul 1 siang, Jean Louise membayangkan kembali rumahnya. Memenuhi halaman dengan ayahnya, abangnya dan Calpurnia, menempatkan Henry di seberang jalan, dan Miss Rahel di rumah sebelah. Saat itu adalah 2 minggu terakhir tahun ajaran dan Jean Louise akan menghadiri pesta dansa pertamanya. Sesuai tradisi, murid senior mengundang adik-adik mereka ke pesta dansa awal tahun yang diadakan sehari sebelum jamuan senior junior, yang selalu diadakan di Jumat terakhir bulan Mei. Sweater football Jem semakin terlihat memesona. Dia adalah kapten tim. Tahun itu pertama kali Mike mengalahkan Abbotsville dalam 13 tahun terakhir. Henry adalah kapten tim debat senior. Dan Jean Louise adalah gadis gendut 14 tahun yang menenggelamkan diri di puisi zaman Victoria dan novel detektif. Saat itu,
menjalin hubungan dengan gadis dari seberang sungai sedang tren, dan Jem jatuh cinta pada seorang gadis dari Abbott County sehingga dia benar-benar serius mempertimbangkan untuk menghabiskan tahun seniornya di SMA Abbotsville. Tapi, dia dihalangi oleh Atticus yang bersikap tegas sekaligus melipur Jem dengan memberinya uang muka yang cukup untuk membeli mobil model A Coupe. Jem mengecat mobilnya hitam terang, menambahkan efek roda putih terang dengan lebih banyak cat, menjaganya agar tetap tersemir sempurna, dan menyetir ke Abbotsville setiap Jumat petang dengan penuh martabat. Tak peduli bahwa derum mobilnya terdengar seperti pabrik penggilingan kopi, dan kemanapun dia pergi, anjing-anjing liar cenderung mengikuti dalam jumlah lumayan besar. Jean Louise yakin bahwa Jem pasti membuat semacam kesepakatan dengan Henry agar mengajaknya ke pesta dansa, tapi dia tak keberatan. Awalnya dia tak ingin pergi, tapi Atticus bilang akan aneh apabila adik semua orang datang, kecuali adik Jem. Maka, Atticus mengatakan selamat bersenang-senang, dan Jean Louise boleh pergi ke Ginsburg untuk membeli gaun yang dia inginkan. Dia menemukan gaun yang indah, putih, dengan lengan menggembung dan rok yang mengembang saat dia berputar. Tapi hanya ada satu yang salah, Jean Louise kelihatan seperti pinballing saat memakainya. Dia berdiskusi dengan Calpurnia yang mengatakan tak ada yang bisa diperbuat dengan bentuk tubuh Jean Louise, karena memang begitulah dia, sebagaimana sebagian besar gadis saat mereka berusia 14. Tapi aku kelihatan ganjil, kata Jean Louise sembari menarik garis leher gaunnya ke bawah. Kau selalu kelihatan seperti itu setiap saat, kata Calpurnia. Maksudku kau kelihatan sama di setiap gaunmu. Ini juga sama, Jean Louise berpikir selama 3 hari. Di siang hari menjelang pesta dansa, dia kembali ke Ginsburg dan memilih sepasang payudara palsu, pulang, dan mencobanya. Lihat ini, Cal, kata ya. Calpurnia berkata, bentukmu lumayan juga, tapi bukankah sebaiknya kau melakukannya setahap demi setahap? Apa maksudnya? Calpurnia menggerutu, kau harusnya membiasakan diri dulu memakainya, tapi sekarang sudah terlambat. Oh, Cal, jangan konyol. Ya sudah, sini, aku akan menjahitnya. Saat Jean Louise mengulurkan sepasang payudara palsu itu, tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan melintas di kepalanya. Ya ampun, bisiknya. Ada apa lagi sekarang, kata Calpurnia. Kau sudah sibuk bersiap-siap selama seminggu. Apa yang kau lupakan? Cal, kurasa aku tidak tahu bagaimana caranya berdansa. Calpurnia berkacak pinggang. Yah, waktu yang tepat sekali untuk mengingat itu, katanya sembari melirik ke jam di dapur. 3:45. Jean Louise lari ke telepon. 6:05, tolong, katanya, dan saat ayahnya menjawab dia langsung menangis. Tenanglah dan minta tolong Jack, katanya. Jack dulu pandai berdansa. Oh, dia pasti pedansa yang kejam, kata Jean Louise, tapi kemudian dia menelepon sang paman yang langsung datang menolong. Dokter, Vince membimbing keponakannya mengikuti irama dari rekod player Jem, tidak sulit kok. Seperti catur, konsentrasi, tidak, masukkan pantatmu. Kau tidak sedang bermain saling jegal. Dan sabul rum menyebalkan. Terlalu menyusahkan. Jangan mencoba memimpinku. Saat dia menginjak kakimu, maka itu salahmu karena kau tidak menggerakkan kaki. Jangan menunduk. Tidak. Nah, kau bisa sekarang. Dasar saja. Jangan coba yang aneh-aneh. Setelah berkonsentrasi penuh selama 1 jam, Jean Louise berhasil menguasai langkah kotak sederhana. Dia menghitung dalam hati dan mengagumi pamannya yang bisa mengobrol sembari berdansa. Santai, dan kau akan baik-baik saja, kata pamannya. Keletihan dokter, Vince diobati oleh Calpurnia dengan tawaran kopi dan makan malam. Dokter, Vince melewatkan kesendirian selama 1 jam di ruang tamu sebelum akhirnya Atticus dan Jem datang. Sementara itu, keponakan perempuannya, mengurung diri di kamar mandi, sibuk menggosok badan sembari berdansa, makan malam mengenakan jubah mandi dan kembali menghilang ke kamar. Tak sadar tatapan geli dari keluarganya. Sementara berdandan, Jean Louise mendengar langkah Henry di undakan depan dan berpikir bahwa pemuda itu datang terlalu cepat. Tetapi, rupanya Henry terus berjalan menuju kamar Jem. Jean Louise memakai tangai orange di bibirnya, menyisir rambut, dan menata poninya dengan meminta sedikit Vitalis Jem.
ayahnya dan dokter. Vince berdiri ketika Jean Louise masuk ke ruang tamu. Kau cantik sekali, kata Atticus, mengecupnya di kening. Hati-hati, kata Jean Louise. Nanti kau merusak rambutku. Dokter, Vince berkata, maukah kau berlatih sekali lagi bersamaku? Henry menemukan mereka berdua berdansa di ruang tamu. Dia berkedip saat melihat Jean Louise, dan dia menepuk bahu dokter. Vince, boleh saya menyela, Sir? Kau kelihatan cantik sekali, Scout, kata Henry. Aku punya sesuatu untukmu. Kau kelihatan tampan juga, Hank, kata Jean Louise. Celana minggu Henry yang berwarna biru disetrika sangat rapi. Jas coklatnya beraroma sabun cuci. Jean Louise mengenali dasi biru muda jam. Kau pandai berdansa, kata Henry, dan Jean Louise tersandung. Jangan menunduk, Scout, tukas dokter, Vince. Aku sudah bilangkan, ini seperti membawa secangkir kopi. Kalau kau memandangnya kau akan menumpahkannya. Atticus melihat jam rantainya. Jam sebaiknya berangkat kalau dia ingin menjemput Irene. Mobil rongsokan dia tak akan bisa melaju lebih cepat dari 30 km per jam. Saat jam muncul, Atticus menyuruhnya kembali untuk mengganti dasi. Saat jam muncul lagi, Atticus memberinya kunci mobil keluarga, uang, dan peringatan agar jangan sampai menyetir lebih dari 50 km per jam. Begini saja, kata Jem, setelah mengagumi Jean Louise sesuai yang diharapkan, kalian berdua naik Ford saja, jadi kalian tak perlu ke Abbotsfield dulu denganku. Dokter, Vince menggerak-gerakkan tangannya di saku jas. Tak penting bagaimana kalian berangkat, katanya. Pergi saja, kalian membuatku gugup berdiri tak jelas dengan busana apik kalian. Jean Louise mulai keringatan. Masuklah, Cal. Calpurnia berdiri malu-malu di koridor, memberikan restu pada mereka. Dia merapikan dasi Henry, membersihkan debu tak terlihat dari jas Jem, dan meminta waktu Jean Louise sebentar di dapur. Seharusnya aku menjahitnya, kata Cal ragu sembari menatap dada Jean Louise. Henry berteriak memanggil atau dokter. Vince akan terkena stroke. Aku akan baik-baik saja, Cal. Di ruang tamu. Jean Louise menemukan pamannya yang sudah hampir hilang sabar, berkebalikan dengan ayahnya yang duduk santai dengan kedua tangan di saku. Sebaiknya kalian berangkat, kata Atticus. Alexandra akan segera tiba, dan kalian akan terlambat. Di beranda Henry berhenti, aku lupa, teriaknya, dan dia lari ke kamar Jem. Dia kembali membawa sebuah kotak dan mengangsurkannya ke Jean Louise dengan membungkuk, untukmu, Nona Vince, katanya. Di dalam kotak ada dua kuntum kamelia merah muda. Haang, kata Jean Louise, kau membeli ini. Aku meminta kiriman langsung dari mobile, kata Henry. Mereka sampai lewat bus yang jam 6. Di mana aku harus memakainya? Demi Bapa di surga, pakai di tempatnya. Dokter, Vince meledak, ke sini. Dia merebut kuntum kamelia dari Jean Louise dan menjepitkannya ke bahu gadis itu, sembari menatap garang pada dada palsu keponakannya. Nah, sekarang maukah kau menolongku dengan segera pergi dari sini? Aku lupa dompetku. Dokter, Vince mengeluarkan sapu tangan dan mengusap rahangnya. Henry, katanya, nyalakan mobil bobrok itu. Aku akan menemuimu di depan dengan Scout. Jean Louise mencium ayahnya. Dan Atticus berkata, selamat bersenang-senang. Ruang gimnasium SMA Maycomb County dihias amat indah oleh balon dan kertas krep merah putih. Sebuah meja panjang berdiri di ujung ruangan, berisi cangkir kertas piring-piring sandwich, dan tisu mengelilingi dua mangkuk pun besar berisi cairan berwarna ungu. Lantai ruangan dipel dan dipernis, sementara ring basket digulung ke langit-langit. Bunga dan tanaman menghiasi bagian depan panggung dan di bagian tengah, entah kenapa, ada sebuah papan merah besar bertuliskan, MCHS. Indah sekali, bukan, kata Jean Louise. Bagus, kata Henry, kelihatannya lebih luas, ya, saat nggak ada pertandingan. Mereka bergabung dengan sekelompok kakak adik yang berkerumun di dekat mangkuk pun. Kerumunan itu jelas terpesona oleh Jean Louise. Anak-anak perempuan yang biasa bermain dengannya setiap hari bertanya dari mana Jean Louise membeli gaunnya, seakan-akan mereka tidak membeli gaun mereka juga di sana, Ginsburg. Calpurnia yang mengambilnya, kata Jean Louise.
Bibir apa anak lelaki yang menjadi lawannya berkelahi hanya beberapa tahun lalu, kini mengobrol canggung dengannya. Ketika Henry memberinya secangkir pun, Jean Louise berbisik, "Kalau kau ingin bergabung dengan para senior atau apa, aku akan baik-baik saja." Henry tersenyum padanya. "Kau kencanku, Scout. Aku tahu, tapi aku tak ingin kau merasa harus." Henry tertawa. "Aku tak merasa harus melakukan apapun. Aku memang ingin mengajakmu. Ayo berdansa." "Oke, tapi pelan-pelan saja." Henry membawanya ke tengah ruangan. Pengeras suara memainkan lagu berirama lamban. Sembari otomatis menghitung dalam hati, Jean Louise berdansa sepanjang lagu hanya dengan membuat satu kesalahan. Saat malam kian berlalu, Jean Louise menyadari bahwa penampilannya tak terlalu buruk. Beberapa anak lelaki memintanya berdansa, dan ketika ada tanda-tanda dia bosan, Henry tak pernah jauh darinya. Dia cukup pintar untuk tidak berdansa di lagu-lagu yang berirama cepat dan menghindari musik-musik yang bernada Latin. Henry berkata, "Jika Scout bisa berdansa dan ngobrol di saat bersamaan, dia pasti akan populer." Jean Louise berharap malam itu akan berlangsung selamanya. Masuknya Jem dan Irene menyebabkan kehebohan. Jem terpilih menjadi cowok tertampan di kelas senior. Sebuah penghargaan yang pantas karena Jem memiliki mata coklat teduh ibunya, alis tebal keluarga Vince, dan garis-garis wajah yang tegas. Sementara Irene berpenampilan luar biasa. Dia mengenakan gaun tafeta hijau yang lembut dan sepatu berhak tinggi. Dan saat dia berdansa, selusin gelang bergemerincing di tangannya. Dia memiliki mata hijau dan rambut hitam, senyum manis, dan tipe gadis yang memang disukai Jem. Jem berdansa dengan Jean Louise sekali, berkata bahwa adiknya terlihat lumayan tapi hidungnya berkeringat. Jean Louise membalas dengan mengatakan bahwa ada lipstik di bibir Jem. Dansa mereka berakhir dan Jean Louise kembali bersama Henry. "Aku tak percaya kau akan masuk militer bulan Juni," kata Jean Louise. "Itu membuatmu terdengar sangat tua." Henry membuka mulut untuk menjawab, tapi tiba-tiba terbelalak dan memeluk Jean Louise erat-erat. "Ada apa, Hank? Di sini panas, ya. Ayo keluar." Jean Louise mencoba melepaskan diri, tetapi Henry merangkulnya erat dan membawanya ke pintu samping, lalu keluar. "Kau ini kenapa, Hank? Apa aku mengatakan sesuatu?" Henry menggandengnya dan membawanya ke depan Seko. "Lah. Ah," kata Henry. Dia memegang kedua tangan Jean Louise. "Sayang," katanya, "lihat bagian depanmu. Gelap sekali. Aku tak bisa melihat apa-apa." "Kalau begitu rabalah." Jean Louise meraba dan terkesiap. Payudara palsunya yang sebelah kanan ada di bagian tengah dadanya, sementara yang sebelah kiri nyaris sampai di bawah ketiaknya. Dia buru-buru mengembalikan posisi mereka dan menangis tersedu. Jean Louise duduk di undakan sekolah, Henry duduk di sebelahnya dan merangkulnya. Ketika selesai menangis, Jean Louise berkata, "Kapan kau menyadarinya?" "Baru saja, sumpah. Apa menurutmu mereka menertawaiku selama ini?" Henry menggeleng, "Kurasa tak ada yang memperhatikan, Scout. Dengar, Jem berdansa denganmu sebelum aku, dan kalau dia melihatnya pasti dia memberitahumu." Yang ada di pikiran Jem cuma Irene. Dia bahkan tak akan melihat tornado yang datang melandanya. Jean Louise terisak lagi, "Pelan. Aku tak akan bisa berhadapan dengan mereka lagi." Henry meremas bahunya, "Scout, aku bersumpah, sepertinya dadamu bergeser saat kita berdansa. Coba pikirkan, kalau ada yang melihat mereka pasti memberitahumu. Kau tahu itu?" "Tidak, aku tak tahu. Mereka pasti hanya berbisik-bisik dan tertawa. Aku tahu mereka. Bukan para senior," kata Henry serius. "Kau berdansa dengan anggota tim football sejak Jem datang." "Memang benar, tim football, satu demi satu, mengajaknya berdansa, itu adalah cara Jem yang diam-diam berusaha memastikan adik perempuannya bersenang-senang." "Lagi pula," lanjut Henry, "aku tak suka dadamu. Kau tak seperti dirimu sendiri saat memakainya." Tersinggung, Jean Louise berkata, "Maksudmu aku terlihat menggelikan saat memakainya? Aku juga terlihat aneh saat tidak memakainya." "Maksudku kau jadi bukan Jean Louise." Dia menambahkan, "Kau tak terlihat aneh sama sekali, kau baik-baik saja di mataku." "Baik sekali kau mengatakan itu, Hank. Tapi itu hanya kata-kata.
Aku gemuk di tempat-tempat yang salah, dan Henry bersiul, berapa umurmu? Kau baru mau 15 tahun. Kau belum berhenti tumbuh. Kau ingat Gladys Grierson, ingat bagaimana mereka suka mengoloknya, pantat badut. Haang. Nah, coba kau lihat dia sekarang. Gladys Grierson, salah satu siswa senior yang paling populer, dulu mengalami penderitaan yang lebih parah dari keluhan Jean Louise sekarang. Dia langsing sekarang, bukan? Henry berkata dengan diplomatis. Dengar, Scout, dadamu akan membuatmu cemas sepanjang malam. Sebaiknya kau lepas saja. Tidak, ayo kita pulang. Kita tak akan pulang, kita akan masuk kembali dan bersenang-senang. Tidak. Berengsek, Scout. Aku bilang kita akan masuk lagi, jadi lepas. Bawa aku pulang, Henry. Dengan kesal, Henry memasukkan tangannya ke leher baju Jean Louise, mengeluarkan aksesori mengesalkan itu dan melemparnya jauh-jauh. Nah, ayo kita masuk lagi. Tak seorang pun yang sepertinya memperhatikan perbedaan penampilan Jean Louise. Ini membuktikan, kata Henry, bahwa Scout sesombong Merak, karena berpikir semua orang menatapnya setiap saat. Besok adalah hari sekolah, dan pesta dansa selesai pada pukul 11 malam. Henry menyetir Ford ke jalan masuk rumah Vince dan menghentikannya di bawah pohon cinaberry. Dia dan Jean Louise berjalan ke pintu depan, dan sebelum membukanya, Henry memeluknya lembut dan menciumnya. Jean Louise merasa pipinya merona. Sekali lagi untuk keberuntungan, kata Henry. Dia mencium Jean Louise lagi, dan menutup pintu setelah gadis itu masuk rumah. Jean Louise mendengarnya bersiul-siul saat berlari ke pondokannya di seberang jalan. Karena lapar, Jean Louise mengendap-endap ke dapur. Saat melewati kamar ayahnya, dia melihat sebaris cahaya di bawah pintu. Dia mengetuk pintu dan masuk. Atticus berbaring di ranjang, membaca. Kau bersenang-senang. Aku senang sekali, kata Jean Louise. Atticus. Hem. Apa menurutmu Hank terlalu tua untukku? Apa? Tidak apa-apa. Selamat malam. Keesokan paginya, Jean Louise duduk di kelas menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Henry. Dia baru memperhatikan saat guru kelas mengumumkan bahwa pagi itu akan ada pertemuan khusus murid junior dan senior setelah bel jam pertama. Jean Louise berjalan ke auditorium dengan pikiran penuh oleh kemungkinan bertemu Henry. Dia tak terlalu ingin tahu tentang apa yang akan diumumkan Miss Muffet, julukan untuk kepala sekolah mereka. Pagi itu mungkin pengumpulan dana untuk perang lagi. Kepala sekolah SMA Maycomb County adalah Mr. Charles Tufet, yang sebagai kompensasi atas namanya sering berekspresi seperti gambar Indian di koin 5 sen. Kepribadian Mr. Tufet tidak mengesankan. Dia pria yang kecewa, profesor pendidikan yang frustrasi dan tak merasa simpati sedikit pun pada generasi muda. Dia berasal dari daerah perbukitan Mississippi dan itu membuatnya kurang beruntung di Maycomb. Orang gunung yang keras kepala tak akan bisa memahami para pelamun pesisir, dan Mr. Tufet pun begitu. Ketika datang ke Maycomb, dia langsung memberitahukan pada para orang tua bahwa anak-anak mereka adalah anak-anak paling kurang ajar yang pernah dia temui. Mereka hanya cocok belajar bertani. Football dan basket hanya buang-buang waktu saja. Dan dia untungnya, tak butuh klub dan aktivitas ekstrakurikuler karena sekolah, seperti kehidupan, adalah sebuah bisnis. Para muridnya, dari yang paling tua sampai paling muda, juga merespons dengan cara yang sama. Mereka menoleransi keberadaan Mr. Tufet dan mengabaikannya. Jean Louise duduk bersama teman-teman kelasnya di bagian tengah auditorium. Kelas senior duduk di belakang, di seberang gang, dan mudah baginya untuk menengok dan melihat Henry. Jem duduk di sebelah Henry, dengan mata sipit, mengantuk, dan diam, seperti kebiasaannya setiap pagi. Ketika Mr. Tufet berdiri dan membacakan beberapa pengumuman. Jean Louise bersyukur karena mereka tak harus ikut pelajaran jam pertama, dan itu artinya tak ada pelajaran matematika. Tapi, pendapatnya berubah ketika Mr. Tufet tiba-tiba meradang. Sepanjang hidupnya, dia bertemu dengan berbagai jenis murid, katanya. Ada beberapa murid yang bahkan membawa pistol ke sekolah. Tapi belum pernah dia melihat tindakan yang sekurang ajar yang dilihatnya saat dia datang pagi ini.
Jin Luise saling bertatapan dengan teman-teman sekelasnya. "Dia kenapa?" bisiknya. "Entahlah," kata murid yang duduk di sebelah kirinya. "Apakah para murid menyadari betapa marahnya dia?" "Mer, Tufet memberitahu bahwa negara mereka sekarang sedang berperang. Bahwa saat para pemuda kita, abang dan putra kita, berjuang dan mati demi kita, seseorang melakukan tindakan tak senonoh pada mereka. Sebuah tindakan yang benar-benar tak bisa diterima." Jin Luise menatap ke wajah-wajah bingung para siswa, kadang dia bisa menemukan siapa yang bersalah di saat seperti ini. Tapi, di semua sisi hanya ada kekagetan dan kebingungan. Terlebih lagi, sebelum mereka bubar, Mer, Tufet mengatakan bahwa dia tahu siapa yang melakukannya, dan apabila orang tersebut menginginkan pengampunan, maka sebaiknya dia datang ke kantor kepala sekolah sebelum pukul 2 siang, dengan membawa pernyataan tertulis. Para siswa, menahan gerutuan jijik pada Mer, Tufet yang tak menyadari bahwa ancamannya tadi adalah trik yang sudah diterapkan oleh kepala sekolah sejak dahulu kala, membubarkan diri dan mengikuti Mer, Tufet ke depan sekolah. "Dia hanya suka pengakuan tertulis," kata Jin Luise kepada teman-temannya. "Dia pikir itu akan membuat pengakuan itu legal." "Yah, dia tak percaya apapun kecuali yang tertulis," kata salah seorang anak. "Kalau begitu, apapun yang tertulis, maka pasti dia percaya," kata yang lain. "Mungkin ada yang mengecat lambang swastika di trotoar," tanya yang ketiga. "Sudah pernah, kan?" kata Jin Luise. Mereka sampai ke pojok bangunan sekolah dan berdiri diam. Sepertinya tak ada yang salah, trotoarnya bersih. Pintu depan ada di tempatnya, dan rumpun stroberi tidak terusik. Mer, Tufet menunggu hingga seluruh siswa berkumpul, lalu dengan dramatis menunjuk ke atas. "Lihat," katanya, "lihat, kalian semua." Mer, Tufet adalah seorang patriot, dia ketua panitia dari setiap penggalangan dana. Dia memberikan ceramah membosankan dan memalukan demi usaha perang, proyek yang dia usulkan dan paling dia banggakan adalah papan billboard yang dia dirikan di halaman sekolah. Billboard yang mengumumkan daftar nama alumni MCHS yang pergi berperang demi melayani negara mereka. Para siswa menanggapi billboard Mer, Tufet itu dengan lebih muram, karena dia meminta anak-anak menyumbang 25 sen per orang, tetapi membanggakan papan itu atas namanya sendiri. Mengikuti arah tunjuk Mer, Tufet, Jin Luise menatap ke billboard. Dia membaca, "Demi negara merek." Huruf-huruf terakhir tertutup oleh sepasang bulatan payudara palsu yang bergoyang pelan tertiup angin. "Kupastikan," kata Mer, Tufet, "bahwa pernyataan tertulis itu sebaiknya sudah ada di mejaku sebelum pukul 2 siang. Aku ada di sekolah ini kemarin malam," katanya sembari menekankan setiap kata. "Sekarang kembali ke kelas kalian." "Nah, itu baru kemungkinan." Mer, Tufet selalu menyelinap di pesta dansa sekolah untuk menangkap basah anak-anak yang bercumbu. Dia memeriksa mobil-mobil yang diparkir dan semak-semak. Mungkin Mer, Tufet melihat mereka. Mengapa Heng harus melemparnya? Dia cuma menggertak, kata jam saat istirahat. Tapi mungkin juga tidak. Mereka di ruang makan sekolah. Jin Luise berusaha bersikap biasa-biasa. Seluruh sekolah nyaris meledak oleh tawa, kengerian, dan rasa penasaran. "Untuk terakhir kalinya, kalian semua, biar aku bicara padanya," kata Jin Luise. "Jangan bodoh, Jin Luise. Kau tahu bagaimana marahnya dia. Lagi pula, aku yang melakukannya," kata Henry. "Yah, demi Tuhan, benda itu kan milikku. Aku mengerti perasaan Heng, Scout," kata Jem. "Dia tak bisa membiarkanmu mengaku." "Kenapa tidak? Untuk kesekian kalinya, pokoknya aku tak bisa. Apa kau tak mengerti?" sembur Heng. "Tidak. Jin Luise, kau kencanku semalam. Aku tak akan mengerti pria selama aku hidup," kata Jin Luise yang tiba-tiba kehilangan rasa cintanya pada Henry. "Kau tak harus melindungiku, Heng. Aku bukan kencanmu lagi pagi ini. Kau tahu kau tak bisa bilang pada Mer, Tufet." "Itu benar, Heng," kata Jem. "Dia akan menahan ijazahmu." Bagi Henry ijazah sangatlah penting nilainya, lebih dari teman-temannya yang lain. Tak masalah bagi beberapa dari mereka untuk dikeluarkan dari sekolah, karena dengan mudah mereka bisa pindah ke sekolah asrama. "Dia pasti akan menyulitkanmu," kata Jem.
dia tak akan segan mengeluarkanmu 2 minggu sebelum kau lulus. Makanya, biar aku saja, kata Jin Luise. Aku senang apabila dikeluarkan. Memang benar, sekolah membuatnya bosan. Bukan itu masalahnya, Scout. Kau tak bisa melakukannya. Aku bisa menjelaskan. Tidak, aku juga tak bisa, kata Henry, saat kesadaran akan konsekuensi yang akan dihadapinya akhirnya masuk ke benaknya. Aku tak bisa menjelaskan apapun. Baiklah, kata Jem, situasinya seperti ini, Heng. Kurasa dia menggertak tapi mungkin juga tidak. Kau tahu dia suka mengendap-endap. Dia mungkin mendengar kalian. Lagi pula, bisa dibilang kalian duduk di bawah jendela kantornya. Tapi kantornya gelap saat itu, kata Jin Luise. Dia suka duduk dalam gelap. Kalau Scout mengaku situasi akan kacau. Tapi kalau kau yang mengaku dia pasti mengeluarkanmu, padahal kau harus lulus, nak. Jem, kata Jin Luise. Menjadi filsuf memang menyenangkan, tapi kita tak maju-maju. Menurutku, statusmu sekarang, Heng, kata Jem kalem, mengabaikan adiknya. Adalah kau akan hancur bila mengaku tapi juga hancur bila tak mengaku. Aku. Oh, diamlah, Scout, bentak Henry. Apa kau tak mengerti bahwa aku tak akan bisa mengangkat kepalaku dengan bangga lagi kalau aku membiarkanmu mengaku? Aku belum pernah melihat pahlawan seheroik dirimu. Henry melompat berdiri. Tunggu dulu, teriaknya. Jem, beri aku kunci mobilmu dan bikin alasan untukku di ruang belajar mandiri. Aku akan segera kembali. Jem berkata, Miss Muffet akan mendengarmu pergi, Heng. Tidak akan. Aku akan mendorong mobilnya ke jalan dulu. Lagi pula, dia akan ada di ruang belajar mandiri. Mudah sekali membolos di kelas yang diawasi Mer. Tufet, dia tak peduli pada murid-muridnya, hanya mengenal murid-murid yang nakal dari namanya. Tempat duduk sudah diatur di perpustakaan. Tapi kalau ada anak yang mau membolos, maka murid-murid yang lain solider, orang yang duduk paling ujung akan meletakkan kursi yang kosong di luar dan memasukkannya kembali saat kegiatan belajar mandiri selesai. Jin Luise tak bisa berkonsentrasi pada pelajaran bahasa Inggris, dan 50 menit penuh kecemasan kemudian, dia dihentikan oleh Henry saat hendak ke kelas kewarganegaraan. Dengar, katanya tegang, lakukan persis seperti yang kusuruh, kau akan mengaku. Tulis, Henry mengulurkan pensil dan Jin Luise membuka buku catatannya. Tulis, Mer, Tufet yang terhormat, sepertinya itu punya saya, tanda tangani dengan nama lengkapmu. Sebaiknya kau tulis dengan pena sehingga dia akan percaya. Nah, tepat sebelum tengah hari pergi dan berikan padanya. Mengerti. Jin Luise mengangguk, tepat sebelum tengah hari. Ketika Jin Luise pergi ke kelas kewarganegaraan dia sadar bahwa dia sudah ketahuan. Para murid berkelompok di koridor berbisik-bisik dan terkikik-kikik. Jin Luise menahan diri menerima seringai dan kedipan mata. Semua itu hampir membuatnya merasa lebih baik. Hanya orang dewasa yang selalu memikirkan hal terburuk, pikirnya. Jin Luise berpikir bahwa anak-anak pasti mempercayai apa yang telah dikisahkan oleh Jem dan Heng. Tetapi, buat apa Jem dan Heng menceritakannya? Mereka akan ditertawakan selamanya. Mereka tak peduli karena sebentar lagi mereka lulus, tapi Jin Luise masih harus di sini selama 3 tahun lagi. Tidak, Miss Muffet akan mengeluarkannya, dan Atticus akan mengirimnya ke sekolah asrama entah di mana. Atticus pasti akan marah besar saat Miss Muffet menceritakan padanya. Yah, setidaknya ini akan menghindarkan Heng dari masalah. Heng dan Jem sungguh bersikap jantan tadi, tapi akhirnya Jin Luise benar. Ini satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Dia menulis pengakuannya dengan pena, dan saat tengah hari mendekat, keberaniannya mengendur. Biasanya, tak ada yang lebih dia nikmati daripada perdebatan dengan Miss Muffet, yang sangat bodoh sehingga kau bisa mengatakan apapun padanya asalkan kau mengatakannya dengan nada dan ekspresi bersalah. Tapi hari ini, Jin Luise tak berminat berdebat. Dia merasa gugup dan kesal karenanya. Dia sedikit mual ketika berjalan menuju kantor kepala sekolah. Mer, Tufet mengatakan bahwa pelanggaran itu kurang ajar dan tak senonoh di pertemuan murid, apa yang akan dia katakan ke seluruh kota. Maikem sangat suka gosip, akan ada banyak versi cerita yang didengar Atticus. Mer, Tufet duduk di mejanya, menatap garang.
Kau mau apa? Tanyanya tanpa mengangkat kepala. Saya ingin memberikan ini, Sir, kata Jin Luise, sembari secara naluriah melangkah mundur. Mer, Tufet mengambil pengakuannya, meremasnya tanpa membacanya, dan membuangnya ke tempat sampah. Jin Luise ternganga. Ah, Mer, Tufet, katanya, saya datang untuk mengaku seperti yang Anda minta. Saya membelinya di Ginsberg, tambah Jin Luise menjelaskan. Saya tak bermaksud. Mer, Tufet mengangkat kepala, wajahnya merah saking marahnya. Jangan berdiri di sana dan mengatakan kebohongan. Belum pernah aku menemui. Sekarang, Jin Luise benar-benar dalam masalah. Tetapi, saat mendengarkan semprotan omelan kepala sekolah, dia mendapatkan kesan bahwa kemarahan Mer. Tufet itu ditujukan kepada seluruh siswa secara keseluruhan daripada untuknya. Kemarahan yang menggemakan kemurkaannya tadi pagi. Mer, Tufet mengakhiri dengan kesimpulan tentang perilaku yang mengancam perikehidupan Maycomb County, ketika Jin Luise memotong. Mer, Tufet, saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan menyalahkan semua murid karena apa yang saya lakukan. Anda jangan menyalahkan semua orang. Mer, Tufet mencengkeram pinggiran mejanya dan berkata dengan gigi gemeretak, atas ketidaksopananmu kau dihukum harus tinggal 1 jam setelah sekolah usai, nona muda. Jin Luise menarik napas panjang. Mer, Tufet, katanya, saya rasa ada kesalahan. Saya tak mengerti. Kau tak mengerti, ya. Kalau begitu akan kutunjukkan. Mer, Tufet meraih setumpuk kertas robekan dari buku dan melambai-lambaikannya ke depan Jin Luise. Kau, Nona, adalah orang yang ke-105. Jin Luise menatap tumpukan kertas itu. Mereka semua serupa. Di setiap kertas itu tertulis, Mer. Tufet yang terhormat. Sepertinya itu punya saya. Dan ditandatangani oleh setiap murid perempuan di sekolah dari kelas 9 ke atas. Jin Luise berdiri terpaku dengan pikiran berputar cepat. Karena tak bisa mengatakan apapun yang bisa membantu Mer. Tufet, dia diam-diam keluar dari kantor kepala sekolah. Dia sudah kalah, kata Jem, saat mereka pulang ke rumah. Jin Luise duduk diapit abangnya dan Henry, yang mendengarkan dengan serius kisah pertemuan Jin Luise dengan Mer. Tufet dan kondisi kepala sekolah itu. Heng, kau benar-benar jenius, kata Jin Luise. Siapa yang memberimu gagasan itu? Henry mengisap rokoknya dalam-dalam dan melemparkan keluar jendela mobil. Aku berkonsultasi dengan pengacaraku, katanya bangga. Jin Luise menangkupkan tangan ke mulut. Tentu saja, kata Henry. Kau tahu dia mengurus urusanku sejak aku kecil, jadi aku pergi ke kota dan menjelaskan masalahnya. Aku meminta nasihat darinya. Apa Atikus yang memberimu gagasan itu? Tanya Jin Luise takjub. Tidak, dia tak memberiku gagasan itu. Itu ideku sendiri. Dia menolak membantu selama beberapa saat, mengatakan bahwa ini masalah menyeimbangkan keadilan atau apalah, bahwa aku di posisi yang menarik tapi lemah. Dia berputar di kursinya, menatap keluar jendela dan berkata bahwa dia selalu mencoba menempatkan diri di posisi klien. Henry berhenti. Teruskan. Yah, dia bilang mengingat rumitnya masalahku dan tak ada bukti niat jahat, maka dia tak keberatan sedikit mengaburkan pandangan para juri, entah apa itu artinya. Dan lalu, oh, aku tak tahu. Oh, Heng, jangan begitu. Yah, dia bilang tentang keamanan dalam jumlah dan kalau dia jadi aku, dia tak akan mau mempermainkan sistem hukum. Tapi sejauh yang dia tahu semua payudara palsu terlihat serupa, dan itu saja yang bisa dia berikan padaku. Dia bilang dia akan menagihku di akhir bulan. Aku sudah keluar dari kantornya saat mendapatkan gagasan itu. Jin Luise berkata, Heng, apa Atikus menyinggung tentang apa yang dia katakan padaku? Katakan padamu, Henry menoleh pada Jin Luise. Dia tak akan mengatakan apapun padamu. Dia tak bisa. Apa kau tak tahu bahwa semua yang diceritakan klien pada pengacaranya adalah rahasia? Tuk, Jin Luise menggepengkan cangkir kertas di meja, menghancurkan kenangan di benaknya. Matahari bersinar terik pada pukul 2 siang, seperti kemarin dan esok. Neraka adalah jarak abadi. Apa yang telah dia lakukan sehingga dia harus menghabiskan sisa umurnya berusaha mengobati kerin?
Duan pada kenangan tentang mereka, melakukan perjalanan rahasia ke tahun-tahun yang telah berlalu, dan tak mau melakukan perjalanan ke masa kini. Aku adalah darah daging mereka, aku punya akar di tanah ini rumahku. Tapi aku bukanlah darah daging mereka, tanah tak akan peduli siapa yang menggalinya, aku adalah orang asing di pesta koktail. 16. Pangkat Hank, di mana Atticus? Henry mendongak dari mejanya. Hai, sayang, dia di kantor pos. Sekarang sudah waktunya aku minum kopi. Mau ikut? Hal yang sama yang mendorongnya meninggalkan kedai es krim Mar. Cunningham dan pergi ke kantor pos menyebabkan Jean Louise mengikuti Henry keluar. Dia berharap bisa mengamati mereka dari jauh, lagi dan lagi, untuk memastikan bahwa mereka berdua belum mengalami metamorfosis fisik yang mengagetkan. Tapi, Jean Louise tak ingin bicara ataupun menyentuh topik itu karena akan menyebabkan mereka melakukan hal yang mengerikan di depannya. Saat dia dan Henry berjalan berdampingan ke toko serba ada, Jean Louise bertanya-tanya apakah Mikem sedang merencanakan pernikahan musim gugur atau musim dingin bagi mereka. Aku ini aneh, pikirnya. Aku tak bisa tidur dengan pria yang menurutku tak ada kecocokan denganku. Saat ini aku bahkan tak bisa bicara dengannya. Aku tak bisa bicara dengan teman terlamaku. Mereka duduk berhadapan di sebuah meja, dan Jean Louise mengamati tisu di wadahnya, mangkuk gula, garam dan merica. Kau diam sekali, kata Henry. Bagaimana acara minum kopinya? Mengerikan. Hester ada. Ya, dia sebaya denganmu dan Jem, bukan? Yah, kami sekelas. Bill bilang padaku pagi ini bahwa Hester bersiap-siap bagai Indian yang hendak berangkat perang. Hank, Bill Sinclair pasti suami yang menakutkan. Kenapa? Semua omong kosong yang dia jejalkan ke kepala Hester. Omong kosong apa? Oh, tentang Katolik dan Komunis, dan entah apa lagi. Sepertinya semua itu bercampur aduk di kepala Hester. Henry tertawa dan berkata, sayang, baginya matahari tak akan terbit atau tenggelam tanpa sabda Bill. Semua yang dikatakan Bill adalah wahyu. Hester benar-benar mencintai suaminya. Apakah itu artinya mencintai suami? Yah, sebagian besarnya. Jean Louise berkata, maksudmu kehilangan identitas dirimu, bukan? Dalam satu hal, ya. Kalau begitu, sepertinya aku tak akan pernah menikah. Aku belum pernah bertemu pria. Kau akan menikahiku, ingat. Hank, aku sebaiknya mengatakannya padamu sekarang agar jelas. Aku tak akan menikahimu, titik. Jean Louise tak berniat mengatakan itu, tapi dia tak bisa menahan diri. Aku sudah pernah mendengarnya. Yah, kukatakan sekarang kalau kau ingin menikah, apakah ini benar-benar keluar dari mulutnya, sebaiknya kau mulai mencari dari sekarang. Aku tak pernah jatuh cinta padamu, tapi kau tahu aku menyayangimu. Kupikir kita bisa menikah dengan dasar itu, tapi... Tapi apa? Aku bahkan tak menyayangimu seperti itu lagi. Aku tahu aku telah melukaimu, tapi mau bagaimana lagi? Ya, memang dirinya lah yang bicara, dengan sok percaya diri mematahkan hati pemuda itu di sebuah restoran. Yah, Hank pun sudah mematahkan hatinya. Ekspresi wajah Henry kosong, lalu memerah membuat bekas. Lukanya terlihat semakin jelas. Jean Louise, kau pasti tidak se... 393065, 1905 Rius. 00 Rius. Tanda tanya. Aku serius. Sakit, bukan? Benar sekali. Sakit, kau tahu rasanya sekarang. Henry mengulurkan tangan ke meja dan menggenggam tangan Jean Louise. Jean Louise menarik tangannya. Jangan sentuh aku. Sayang, ada masalah apa? Masalah. Akan kukatakan apa masalahnya. Kau tak akan senang. Baiklah, Hank. Begini, aku ada di pertemuan kemarin. Aku melihatmu dan Atticus dalam kejayaan kalian duduk di meja dengan bajingan itu, pria mengerikan itu, dan perutku mual. Pria yang sedianya akan kunikahi, pria yang adalah ayah kandungku. Mereka membuatku mual sehingga aku tak berhenti muntah sejak kemarin. Demi Tuhan, teganya kau. Teganya. Kami harus melakukan banyak hal yang tak kami inginkan, Jean Louise. Jean Louise meradang. Jawaban macam apa itu? Kukira Paman Jacklah yang akhirnya jadi gila.
Tapi aku tak yakin lagi sekarang. Sayang, kata Henry. Dia memindahkan mangkuk gula ke tengah meja, dan mengembalikannya lagi. Coba pandanglah seperti ini. Dewan warga Maikem ini bagaikan sebuah protes pada Mahkamah Agung. Sebuah peringatan bagi para negro agar jangan terburu-buru, ini. Memberikan kesempatan bagi setiap sampah yang ingin tampil dan menyumpahi nigger. Bagaimana kau bisa menjadi bagian dari itu? Bagaimana bisa? Henry mendorong mangkuk gula itu ke arah Jean Louise dan mengembalikannya lagi. Jean Louise merebut mangkuk gula itu dan membantingnya ke sudut meja. Jean Louise, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kami harus. Banyak hal yang tidak kita. Biarkan aku selesai dulu, oke, melakukan banyak hal yang sebenarnya tak ingin kami lakukan. Tidak, tolong, beri aku kesempatan bicara. Aku mencoba memikirkan sesuatu yang akan menjelaskan padamu apa maksudku. Kau tahu klan? Ya, aku tahu klan. Nah, diam dulu. Dulu sekali, klan adalah perkumpulan yang terhormat, seperti Mason. Hampir semua orang terhormat menjadi bagian perkumpulan itu, saat Mer. Vince masih muda. Apa kau tahu bahwa Mer. Vince juga bergabung? Aku tak akan terkejut lagi melihat apa saja yang pernah diikuti Mer. Vince selama hidupnya. Itu menjelaskan. Jean Louise, diam dulu. Mer, Vince tak punya pamrih apa-apa bergabung dengan klan, dulu maupun sekarang. Kau tahu kenapa dia bergabung? Untuk mengetahui pria-pria seperti apa yang berada di balik topeng. Pria seperti apa, siapa saja. Dia pergi ke satu pertemuan, dan itu saja. Wizardnya kebetulan seorang pendeta metodis. Dan, itu adalah jenis teman yang memang disukai Atticus. Tutup mulutmu, Jean Louise. Aku mencoba membuatmu mengerti apa sebenarnya motif Atticus. Semua anggota klan saat itu adalah figur politik penting, dan mereka tak membakar salib atau semacamnya. Tapi, ayahmu masih merasa sangat tak nyaman berada di antara orang-orang yang memakai topeng. Dia harus tahu siapa yang akan dia lawan apabila saatnya tiba nanti. Dia harus tahu siapa mereka sebenarnya. Jadi, ayahku yang terhormat adalah salah satu anggota dari Kekaisaran Tak Kasat Mata. Jean Louise, itu 40 tahun yang lalu. Dia mungkin sudah menjadi naga agung sekarang. Henry berkata datar, aku hanya mencoba mengajakmu melihat lebih jauh daripada tindakan seseorang agar memahami motifnya. Seseorang mungkin bisa menjadi bagian yang dari luar kelihatan. Tak terlalu bagus, tapi jangan menilainya sebelum kau memahami motifnya. Seseorang mungkin saja mendidih dalam hatinya, tapi dia tahu bahwa jawaban lemah lembut akan lebih berguna daripada kemurkaan. Seseorang mungkin saja mengutuk musuhnya, tetapi lebih bijak untuk mengenal mereka. Aku bilang kadang kita harus melakukan. Jean Louise berkata, maksudmu ikut arus saja dan saat waktunya tiba. Henry menukas, dengar, sayang. Apakah kau pernah berpikir bahwa manusia, terutama pria, harus mengikuti beberapa tuntutan tertentu dari masyarakat sehingga mereka bisa melayani masyarakat? Maikem County adalah rumahku, sayang. Tempat terbaik yang aku tahu. Aku sudah mendapatkan catatan bagus di sini sejak aku kecil. Maikem mengenalku dan aku mengenal Maikem. Maikem memercayaiku dan aku memercayainya. Nafkahku berasal dari kota ini dan Maikem telah memberiku penghidupan yang bagus. Tapi, Maikem meminta beberapa hal sebagai imbalannya. Dia memintamu untuk hidup bersih, memintamu bergabung dengan klub Kiwani, pergi ke gereja di hari Minggu, memintamu untuk mengikuti gaya hidupnya. Henry menatap wadah garam, mengusap-usapkan jempolnya, naik turun. Ingatlah ini, sayang, katanya. Aku harus bekerja membanting tulang untuk semua yang kumiliki. Aku pernah bekerja di toko seberang alun-alun sana, aku sangat kelelahan sehingga kadang harus susah payah mengerjakan tugas sekolah. Di musim panas aku bekerja di toko ibuku, dan apabila aku tak bekerja di toko mama, maka aku sibuk memperbaiki rumah. Jean Louise, sejak kecil aku harus mengais-ngais untuk mendapatkan apa yang dengan mudah kau dan Jem dapatkan. Aku belum pernah memiliki bibi. Apa hal yang dengan mudah kau dapatkan dan mungkin tak akan pernah. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Semua orang juga hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, Hank. Tidak di sini. Apa maksudmu?
Maksudku ada beberapa hal yang tak bisa kulakukan, tapi kau bisa. Dan kenapa aku mendapat keistimewaan itu? Karena kau seorang Fins. Jadi aku seorang Fins. Terus kenapa? Jadi, kau bisa saja berjalan-jalan di kota dengan celana jengki dan kemeja tak dimasukkan. Telanjang kaki kalau kau mau. Meikom akan berkata, itu gadis Fins, memang begitulah dia. Meikom hanya tersenyum lebar dan melanjutkan urusannya. Scout Fins tak pernah berubah. Meikom senang dan bahkan mau saja mempercayai bahwa kau berenang telanjang di sungai. Sama sekali tak berubah, katanya. Jin Luise yang sama seperti dulu. Ingat saat dia. Henry meletakkan wadah garam itu. Tapi, coba kalau Henry Clinton melakukan penyimpangan dari norma yang berlaku, Meikom akan berkata, bukan, itu karena dia Clinton, tapi itu karena dia sampah. Hank, itu tak benar dan kau tahu itu. Itu tak adil dan jahat sekali. Tetapi lebih dari semuanya, itu tak benar. Jean Louise, itu benar, kata Henry lembut. Kau mungkin tak pernah berpikir tentang itu. Hank, kau ini mengidap semacam gangguan rendah diri. Tidak, aku hanya mengenal Meikom. Aku tak tersinggung karenanya. Tapi demi Tuhan, aku jelas menyadarinya. Kota ini mengatakan padaku ada hal-hal tertentu yang tak bisa kulakukan dan hal-hal yang harus kulakukan kalau aku. Kalau kau apa? Yah, sayang, aku ingin bisa hidup di sini dan aku juga suka hal-hal yang disukai pria lain. Aku ingin mendapatkan rasa hormat dari kota ini. Aku ingin melayaninya. Aku ingin diakui sebagai seorang pengacara. Aku ingin mencari uang. Aku ingin menikah dan memiliki keluarga. Urutannya tepat seperti itu, kurasa. Jean Louise berdiri dan menghambur keluar. Henry mengikuti di belakangnya. Di pintu dia berbalik dan berteriak ke dalam bahwa dia akan kembali lagi untuk membayar nanti. Jean Louise, berhenti. Jean Louise berhenti. Nah. Sayang, aku hanya mencoba membuatmu mengerti. Oh, aku mengerti. Jawab Jean Louise. Aku melihat seorang pria kecil penakut. Aku melihat seorang pria kecil yang takut untuk tidak mematuhi Atticus. Yang takut berdiri di atas kakinya sendiri. Yang takut apabila tidak diterima oleh pria-pria yang lain. Jean Louise mulai berjalan. Dia kira dia bekalan ke arah mobilnya di parkir. Dia kira dia memarkir mobil itu di depan kantor Atticus. Jean Louise, tolong, tunggu dulu. Baik, aku menunggu. Kau tahu aku bilang bahwa ada beberapa hal yang selama ini kau sepelekan. Yah, tentu saja, aku sudah menyepelekan banyak hal. Hal yang justru paling aku suka dari dirimu. Aku mengagumimu karena kau bekerja sangat keras untuk semua yang kau miliki, semua hal yang berhasil kau capai. Kukira kau berjuang keras untuk itu, tetapi ternyata tidak. Kukira kau punya nyali, kukira. Jean Louise berjalan di trotoar, tak peduli bahwa Meikom mengamatinya, bahwa Henry berjalan di sebelahnya dengan mengibakan, menyedihkan. Jean Louise, aku mohon, dengarkan dulu, oke. Persetan kau, apa? Aku hanya ingin menanyakan satu hal, lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan? Lakukan. Aku ingin kau singkirkan pantat emasmu dari Dewan Warga. Aku tak peduli meski Atticus duduk di depanmu, Raja Inggris di sebelah kananmu, dan Yehovah di sebelah kirimu. Aku ingin kau jadi lelaki, itu saja. Jean Louise menarik napas tajam. Aku, kau pernah ikut perang sialan itu. Wajar apabila kau merasa takut, tapi kau berhasil melewatinya. Kau bisa melewatinya. Lalu, kau pulang hanya untuk merasa takut sepanjang hidupmu. Takut pada Meikom. Meikom, Alabama. Ya, Tuhan. Mereka sampai di depan pintu kantor. Henry meraih kedua bahu Jean Louise. Jean Louise, tolong berhentilah sejenak. Tolong, dengarkan aku. Aku tahu aku ini bukan siapa-siapa, tapi berpikirlah sebentar. Tolong, berpikirlah. Ini hidupku, ini kotaku, apa kau tak mengerti itu? Sialan, aku memang bagian dari sampah Meikom County, tapi aku tetap bagian dari Meikom County. Aku memang pengecut, pria kecil, tak ada gunanya, tapi ini rumahku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Berteriak dari atap bahwa aku Henry Clinton dan aku di sini untuk mengatakan pada kalian semua bahwa kalian adalah pecundang.
Aku harus hidup di sini, Jin Luise. Apa kau tak mengerti itu? Aku mengerti bahwa kau adalah seorang munafik. Aku mencoba membuatmu mengerti, sayangku, bahwa kau punya kemewahan yang tak kumiliki. Kau boleh saja berteriak semaumu, tapi aku tak bisa. Apa gunanya aku bagi kota ini kalau kota ini melawanku? Kalau aku keluar dan, dengar, akuilah bahwa aku punya sedikit pendidikan dan kegunaan di Maikem ini, kau akui itu. Seorang pekeka penggilingan tak bisa melakukan pekerjaanku. Sekarang, haruskah aku membuang semua itu, kembali ke toko dan menjual tepung ke orang-orang, padahal aku bisa membantu mereka dengan bakat pengacara yang aku punya. Mana yang lebih berharga? Henry, bagaimana kau bisa tahan dengan dirimu sendiri? Mudah saja, kadang, aku tak memilih keyakinanku, itu saja. Hank, kita ada di kutub berseberangan. Aku tak tahu seberapa jauh jaraknya, tapi aku tahu satu hal. Aku tak bisa hidup denganmu. Aku tak bisa hidup dengan seorang munafik. Sebuah suara ringan dan menyenangkan di belakang Jin Luise berkata, aku tak tahu kenapa kau tak bisa. Orang munafik juga punya hak hidup yang sama di dunia ini seperti orang-orang lainnya. Jin Luise berbalik dan berhadapan dengan ayahnya. Topi Atikus terdorong ke belakang, alisnya terangkat, dan dia tersenyum. 17. Pangkat Heng, kata Atikus, bagaimana kalau kau jalan-jalan melihat mawar di alun-alun kota? Estelle mungkin akan memberimu satu kalau kau memintanya dengan benar. Sepertinya aku satu-satunya orang yang telah meminta dengan benar hari ini. Atikus menyentuh kerah jaketnya yang berhiaskan sekuntum mawar segar. Jin Luise menatap ke seberang dan melihat Estelle, kulit hitamnya kontras dengan matahari siang, sibuk menyiangi semak mawar. Henry mengulurkan tangan pada Jin Luise, menjatuhkan tangan itu, dan pergi tanpa kata. Jin Luise mengamatinya menyeberang jalan. Kau sudah tahu semua tentang dia? Tentu saja. Atikus memperlakukan Henry seperti putranya sendiri, memberinya cinta yang seharusnya menjadi milik Jem. Jin Luise tiba-tiba sadar bahwa mereka berdiri di tempat Jem menemui ajal. Atikus melihatnya bergidik. Kau masih mengingatnya, ya? Kata Atikus pelan. Ya. Bukankah sudah waktunya kau merelakannya? Biarkan yang mati beristirahat dengan tenang, Jin Luise. Aku tak mau membicarakannya. Aku mau kita pindah tempat. Ayo masuk kalau begitu. Kantor ayahnya sejak dulu adalah suaka bagi Jin Luise. Ruangan itu ramah. Tempatnya mencari penghiburan dari masalah-masalah yang tak mau pergi. Jin Luise bertanya-tanya apakah itu tumpukan abstrak, berkas, dan peralatan kantor yang sama saat dulu dia suka berlari masuk ke sini. Terengah-engah, menginginkan es krim contong dan meminta uang senikel. Jin Luise bisa mengingat ayahnya berputar di kursi putarnya dan meregangkan kaki. Atikus selalu akan mencari-cari di sakunya, mengeluarkan segenggam uang receh, lalu memilih satu nikel istimewa untuknya. Pintu kantor Atikus tak pernah tertutup bagi anak-anaknya. Atikus duduk dengan pelan dan memutar kursinya menghadap anak perempuannya. Jin Luise melihat kernyit kesakitan muncul sekejap di wajah sang ayah, tapi tak mau membahasnya. Kau tahu semua tentang Heng, Atikus? Ya. Aku tak mengerti pria. Yah, beberapa pria yang mencurangi uang belanja istrinya tak pernah berpikir untuk mencurangi si pemilik toko. Pria cenderung menempatkan kejujuran mereka di kotak sekecil sarang merpati, Jin Luise. Mereka bisa jujur di beberapa hal dan membodohi diri di beberapa hal lain. Jangan terlalu keras pada Heng, dia sedang belajar. Jack mengatakan padaku kalau kau kesal karena sesuatu. Jack mengatakan padamu. Dia menelepon beberapa saat lalu dan mengatakan, antara lain, bahwa kalau kau belum berada di jalan perang, maka tak lama lagi kau akan mengalaminya. Dari yang ku dengar, kau sudah mengalaminya. Jadi, Paman Jack memberitahu Atikus. Jin Luise mulai terbiasa melihat keluarganya meninggalkan dirinya satu demi satu. Paman Jack adalah orang terakhir, dan persetan dengan mereka semua. Baiklah, dia akan memberitahu Atikus. Memberitahunya dan pergi. Jin Luise tak ingin berdebat dengan ayahnya. Tak ada gunanya. Atikus akan selalu mengalahkannya. Dia belum pernah memenangi sekalipun debat dengan ayahnya dan dia tak akan memulai sekarang.
Ya, Sir, aku kesal. Dewan warga yang kau hadiri itu. Kupikir itu menjijikkan dan kukatakan itu sekarang. Ayahnya bersandar di kursinya. Dia berkata, Jin Luise, kau selama ini membaca koran-koran New York. Aku yakin yang kau baca adalah ancaman, pengeboman, dan sebagainya. Dewan Maycomb tak seperti dewan di North Alabama atau Tennessee. Dewan kami terdiri dan dipimpin oleh orang kami sendiri. Aku bertaruh kau melihat hampir semua pria di county ini kemarin, dan kau kenal hampir semuanya. Ya, Sir, memang. Semua orang mulai dari si ular Willoughby dan teman-temannya. Setiap orang yang datang mungkin punya alasan yang berbeda-beda, kata ayahnya. Belum pernah ada perang yang diperjuangkan demi alasan yang berbeda-beda. Siapa yang mengatakan itu? Yah, tetapi mereka semua bertemu karena satu alasan. Aku bisa memberimu dua alasan kenapa aku di sana. Pemerintah federal dan NAACP Jin Luise, apa reaksi pertamamu atas keputusan Mahkamah Agung? Itu pertanyaan aman. Jin Luise bisa menjawabnya. Aku marah sekali, katanya. Dia marah. Jin Luise tahu apa yang akan terjadi, tahu apa putusan yang akan diambil dan mengira dia sudah siap. Tapi, saat dia membeli koran di tikungan jalan dan membacanya, dia berhenti di bar pertama yang dia temui dan langsung memesan segelas bourbon. Kenapa? Yah, Sir, begitulah mereka, memberi tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Ayahnya tersenyum lebar, kau hanya bereaksi sesuai hatimu, katanya. Saat kau mulai berpikir jernih, bagaimana menurutmu? Tak banyak tapi itu membuatku takut. Sepertinya itu malah terbalik, mereka meletakkan kereta di depan kuda. Bagaimana? Atiku sedang memancingnya, biarkan saja, mereka di posisi aman. Yah, dalam mencoba memenuhi satu amandemen, mereka sepertinya malah melanggar amandemen yang lain. Amandemen ke-10, itu memang hanya amandemen kecil. Hanya satu kalimat, tapi sepertinya justru kalimat itulah yang terasa paling penting. Apakah kau sendiri yang menyimpulkan ini? Ya, tentu saja, Atticus, Sir. Aku tak tahu banyak tentang konstitusi. Sejauh ini kau cukup konstitusional. Teruskan. Teruskan dengan apa? Dengan mengatakan bahwa dia tak bisa menatap mata Atticus lagi. Tapi, kalau Atticus menginginkan pendapatnya tentang konstitusi, maka Atticus akan mendapatkannya. Yah, sepertinya demi memenuhi keinginan bagian kecil dari penduduk, Mahkamah Agung memutuskan sesuatu yang mengerikan yang bisa memengaruhi mayoritas penduduk. Merugikan maksudnya, Atticus, aku tak begitu paham. Yang kita miliki hanyalah konstitusi yang memisahkan kita dengan sebagian kecil orang sok pintar yang ingin cari gara-gara. Dan sepertinya Mahkamah Agung dengan gampangnya membatalkan satu amandemen penuh. Kita punya sistem pengawasan dan sebagainya. Tetapi kalau dipikir-pikir kita tak punya fungsi pengawasan kuat terhadap Mahkamah Agung, jadi siapa yang akan jadi pengawasnya? Ya ampun, aku kedengaran seperti anggota aktor studio. Apa? Bukan apa-apa, aku hanya mencoba menjelaskan bahwa dalam usaha melakukan sesuatu yang benar kita justru membiarkan diri kita terbuka untuk sesuatu yang mungkin benar-benar berbahaya di masa depan. Jin Luise mengusap rambutnya, dia menatap ke jajaran buku-buku kecoklatan dan kehitaman, juga laporan sidang di dinding. Seberang, dia melihat ke foto 9 hakim agung yang tergantung di dinding sebelah kirinya. Apa Robert sudah meninggal? Pikirnya, dia tak ingat. Suara ayahnya terdengar sabar, kau tadi bilang. Ya, Sir, aku mengatakan bahwa aku tak banyak tahu tentang pemerintah, ekonomi dan semacamnya. Dan aku tak ingin tahu. Tapi aku tahu bahwa pemerintah federal bagiku, bagi seorang warga biasa sepertiku, identik dengan kemuraman dan birokrasi berbelit. Semakin banyak yang kami punya, semakin lama kami harus menunggu dan kami pun semakin lelah. Para pria tua di gambar di dinding itu tahu. Tetapi, bukannya melakukan perombakan sesuai prosedur melalui kongres dan perundangan, saat berusaha melakukan hal yang benar kita justru mempermudah mereka untuk lebih merumitkan birokrasi dan membuat rakyat kian lama menunggu. Ayahnya duduk tegak dan tertawa. Sudah kubilang aku tak terlalu mengerti. Sayang, kau ini sungguh pembela negara bagian sehingga kau akan membuat Roosevelt kelihatan sebagai kaum liberal.
pembela negara bagian. Atticus berkata, nah, setelah aku mendengar alasan dari sisi feminin, kurasa kita berdua mempercayai hal yang sama. Jean Louise sudah bersiap untuk melupakan apa yang telah dia lihat dan dengar, kembali ke New York, dan mengenangnya. Mengenang mereka bertiga, Atticus, Jem, dan dia, saat semua hal belum menjadi rumit dan tak ada dusta. Tetapi, dia tak terima jika Atticus menariknya dalam kejahatan ini. Dia tak akan membiarkan Atticus menambahkan kemunafikan. Atticus, kalau kau percaya semua itu, lalu kenapa kau tak melakukan hal yang benar? Maksudku begini, tak peduli betapa menyebalkannya Mahkamah Agung, pasti ada permulaan. Maksudmu karena Mahkamah Agung yang mengatakannya kita harus menerimanya? Tidak, ma'am, aku tak melihatnya seperti itu. Kalau kau pikir aku sebagai warga negara akan menerimanya begitu saja, kau salah. Seperti yang kau katakan, Jean Louise, hanya ada satu hal yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung di negara ini dan itu adalah konstitusi. Atticus, kita bicara tentang dua hal yang berbeda di sini. Kau sengaja menghindari sesuatu. Apa? Menara Hitam. Childe Roland datang ke Menara Hitam. Pelajaran sastra SMA. Paman Jack, aku ingat sekarang. Apa? Aku mencoba mengatakan bahwa aku tidak setuju dengan cara mereka melakukannya. Aku ketakutan saat membayangkan kenapa mereka melakukannya, tapi mereka harus melakukannya. Mereka terpaksa. Atticus, sudah tiba saatnya kita harus melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar. Ya, Sir, beri mereka kesempatan. Para negro, kau pikir mereka tak punya kesempatan? Tentu tidak, Sir. Apa yang mencegah negro bepergian kemanapun dia suka di negara ini dan menemukan apa yang dia sukai? Itu pertanyaan dengan maksud terselubung. Dan kau tahu itu, Sir. Aku muak dengan standar moral ganda ini. Rasanya aku, Atticus telah melukainya dan Jean Louise menunjukkan bahwa dia terluka. Tapi dia tak berdaya. Ayahnya mengambil pensil dan mengetuk-ketuk meja. Jean Louise, katanya, apakah kau berpikir bahwa kau bisa membiarkan sekelompok orang terbelakang hidup bersama dengan orang-orang yang sudah maju, dan menciptakan sebuah Arkadia? Kau mencoba mengalihkan topik, Atticus, jadi tak usahlah membahas sosiologi segala. Tentu saja aku tahu itu, tapi aku pernah mendengar sesuatu. Aku mendengar slogan yang terus menempel di kepalaku. Aku mendengar, kesetaraan untuk semua orang, tak ada keistimewaan bagi siapapun. Dan, bagiku itu tak berarti hal lain, kecuali yang memang dikatakan. Itu tak berarti bahwa satu kartu ditumpukan atas untuk kulit putih dan satu dari tumpukan bawah untuk negro, itu. Coba kita lihat saja seperti ini, kata ayahnya. Kau sadar bukan bahwa populasi negro kita terbelakang. Kau mau mengakui itu. Kau sadar arti kata, terbelakang, bukan? Ya, Sir. Kau sadar bahwa sebagian besar populasi negro di wilayah selatan ini tak mampu berkontribusi dan bertanggung jawab penuh dalam tugasnya sebagai warga negara, dan kenapa demikian? Ya, Sir. Tapi, kau ingin mereka semua mendapat keistimewaan. Sialan, kau memutarbalikkan. Tak perlu berkata kasar. Pikirkan ini Abbott County, di seberang sungai sekarang dalam masalah besar. Populasi di sana 3/4 terdiri dari negro. Populasi yang berhak memilih antara kulit putih dan kulit hitam sama-sama kuat sekarang, karena adanya sekolah normal di sana. Kalau timbangannya digoyangkan, apa yang terjadi? County itu tak akan punya dewan pemilih penuh, karena jika para pemilih negro menyingkirkan para pejabat kulit putih di setiap kantor county. Apa yang membuatmu begitu yakin itu akan terjadi? Sayang, kata Atticus, gunakan otakmu. Saat mereka memilih berdasarkan kelompok. Atticus, kau seperti jurnalis tua yang mengirimkan staf artistik meliput perang Amerika Spanyol. Kau gambar saja fotonya, dan aku yang akan membuat perangnya. Kau sesinis dia. Jean Louise, aku hanya mencoba memberitahumu beberapa kebenaran tanpa tedeng aling-aling. Kau harus melihat semua hal sebagaimana mestinya, seperti yang seharusnya. Kalau begitu, mengapa kau tak menunjukkan padaku semua seperti yang seharusnya saat aku duduk di pangkuanmu? Kenapa kau tidak menunjukkannya padaku, kenapa kau tidak hati-hati saat membacakan sejarah dan hal-hal yang kukira berarti padamu?
Kenapa kau tak mengatakan bahwa ada pagar yang mengelilingi semuanya dan bertanda, hanya untuk kulit putih? Kau ini tak konsisten, kata ayahnya ringan. Kenapa? Kau memaki Mahkamah Agung habis-habisan, lalu kau berbalik dan bicara seperti NAACP. Ya Tuhan, aku tak kesal pada Mahkamah Agung karena para negro. Memang benar, para negro berhasil mempermalukan mahkamah, tapi bukan itu yang membuatku marah. Aku marah atas apa yang mereka lakukan terhadap amandemen ke-10 dan semua alasan kabur itu. Para negro, kebetulan menjadi masalah di perang ini. Perang pribadimu, kau membawa kartu identitas akhir-akhir ini. Pukul saja aku, oke. Demi Tuhan, Atticus. Ayahnya mendesah, kerutan di sekeliling mulutnya kian dalam. Tangannya dengan persendian bengkak berusaha menggenggam pensil kuningnya. Jean Louise, katanya, ku beritahu kau sekarang, sejujur yang aku bisa. Aku ini kuno, tapi aku percaya dengan sepenuh hatiku. Aku ini semacam demokrat pengikut Jefferson. Kau tahu apa itu? Kupikir kau memilih Eisenhower. Kupikir Jefferson adalah salah satu jiwa terbesar dari Partai Demokrat atau apalah. Belajarlah lagi, kata ayahnya. Kaitan Partai Demokrat dengan Jefferson akhir-akhir ini hanyalah memajang fotonya di pesta-pesta. Jefferson percaya bahwa kewarganegaraan adalah keistimewaan yang harus diusahakan oleh setiap orang, bukan sesuatu yang diberikan begitu saja atau disepelekan. Di mata Jefferson, seseorang tak bisa memilih begitu saja karena dia sudah dewasa. Dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Hak memilih, bagi Jefferson, adalah keistimewaan yang diperjuangkan seseorang dalam ekonomi bebas. Atticus, kau mengubah sejarah. Tidak, mungkin ada baiknya kau kembali mempelajari hal-hal yang dipercaya oleh bapak bangsamu, dan bukannya mempercayai begitu saja apa kata orang-orang. Kau mungkin pengikut Jefferson, tapi kau bukan seorang demokrat. Jefferson juga bukan. Kalau begitu kau ini apa, orang sok atau apa? Ya, aku terima disebut sok kalau berkaitan dengan pemerintah. Aku ingin dibiarkan untuk mengurus urusanku sendiri di dunia ekonomi bebas. Aku ingin negara bagianku tak dicampuri dalam mengurus urusannya, tanpa perlu ada pertimbangan dari NAACP, yang tak tahu apapun tentang urusan bernegara dan tak benar-benar peduli. Organisasi itu sudah memunculkan lebih banyak masalah dalam 5 tahun. Atticus, NAACP belum melakukan setengah dari yang sudah kulihat selama 2 hari ini. Ini gara-gara kita. Kita. Ya, Sir, kita. Kau. Apakah ada orang yang, dalam kehebohan perdebatan tentang hak negara bagian dan pemerintahan seperti apa yang harus kita miliki, benar-benar berpikir tentang menolong negro? Kita ketinggalan kereta, Atticus. Kita duduk saja dan membiarkan NAACP masuk karena kita terlalu marah pada apa yang akan dilakukan Mahkamah Agung, dan telah dilakukan, sehingga kita kemudian menyalahkan orang kulit hitam. Kita menyalahkan mereka karena kita tak suka pemerintah. Ketika keputusan itu akhirnya ditetapkan, kita tidak melawan, kita malah lari. Saat kita seharusnya membantu mereka untuk mengawasi keputusan itu, kita malah lari mundur seperti pasukan Bonaparte. Kurasa ini pertama kalinya dalam sejarah kita lari, dan kalau kita lari berarti kita kalah. Kemana mereka bisa pergi? Pada siapa para negro bisa minta bantuan? Kurasa kita pantas mendapatkan apapun yang telah kita dapatkan dari NAACP dan lebih lagi. Kau tak serius dengan perkataanmu, bukan? Aku serius. Setiap kata. Kalau begitu, mari kita bahas sisi praktisnya. Apa kau ingin gerombolan negro masuk ke sekolah-sekolah, gereja, dan gedung bioskop kita? Apa kau ingin mereka masuk ke dunia kita? Mereka manusia, bukan? Kita tak keberatan mengimpor mereka saat mereka mendatangkan uang bagi kita. Apa kau ingin anak-anakmu bersekolah di sekolah yang sistem pendidikannya merosot demi mengakomodasi anak-anak negro? Level pendidikan sekolah di ujung jalan sana, Atticus, tak akan mungkin bisa lebih rendah lagi dan kau tahu itu. Orang kulit hitam berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain, mereka punya hak yang sama. Ayahnya berdeham, dengar Scout, kau kesal karena melihatku melakukan sesuatu yang menurutmu salah, tapi aku mencoba membuatmu mengerti posisiku.
Aku mencoba ini agar kau bisa mengerti itu saja. Menurut pengalamanku, putih itu putih, hitam itu hitam. Sejauh ini aku belum pernah mendengar argumen yang bisa meyakinkanku sebaliknya. Aku 72 tahun, tapi aku masih terbuka menerima saran. Nah, sekarang pikirkan, apa yang terjadi apabila seluruh negro di selatan diberi hak sipil? Akan kuberi tahu apa yang TKD. Akan ada rekonstruksi lagi. Apa kau ingin pemerintah negara bagianmu dijalankan oleh orang-orang yang tak tahu bagaimana cara mengurusnya? Kau ingin kota ini diurus oleh, tunggu, Willoughby memang penjahat, kita tahu itu. Tapi apa kau kenal orang negro yang pengetahuannya sebanyak Willoughby? Zibo mungkin akan jadi wali kota Maikem. Apa kau ingin orang yang kapabilitasnya seperti Zibo mengurus uang kota? Kita kalah jumlah, kau tahu. Sayang, kau sepertinya tak mengerti bahwa tingkat kecerdasan para negro di sini masih di level anak-anak. Kau harusnya tahu, kau sudah melihat mereka sepanjang hidupmu. Mereka membuat kemajuan besar beradaptasi dengan gaya hidup orang kulit putih. Tapi pekalanan mereka masih jauh. Kemajuan mereka cukup bagus, berkembang sesuai dengan tingkat yang bisa mereka pahami. Banyak dari mereka yang sudah ikut pemilu. Lalu, NAACP masuk dengan tuntutan mereka yang fantastis dan gagasan-gagasan murahan mereka tentang pemerintahan. Bisakah kau menyalahkan orang-orang di wilayah selatan yang tak suka diberitahu bagaimana cara mengurus kota oleh orang yang bahkan tak paham apa masalah kota ini? NAACP tak peduli apakah seorang pria negro memiliki atau menyewa lahan, apakah dia petani yang baik, apakah dia mencoba berusaha dan mandiri, oh, tidak, yang dipedulikan NAACP adalah suara negro itu dalam pemilu. Jadi, bisakah kau menyalahkan orang di selatan yang melawan invasi orang-orang yang sepertinya sangat malu dengan rasnya sendiri sehingga ingin memusnahkannya? Bagaimana mungkin kau yang tumbuh besar di sini, menjalani gaya hidup yang seperti itu, hanya menganggap masalahnya adalah amandemen ke-10. Jean Louise, mereka mencoba menghancurkan kita, kemana saja kau selama ini? Di sini, di Maikem. Apa maksudmu? Maksudku aku tumbuh di sini, di rumahmu, dan aku tak pernah tahu apa yang kau pikirkan. Aku hanya mendengar apa yang kau katakan. Kau lupa mengatakan padaku bahwa kita lebih baik tanpa para negro. Teberkatilah kepala keriting mereka. Bahwa para negro itu mengalami kemajuan tapi terbatas. Kau lupa mengatakan padaku apa yang dikatakan Mer. O'Hanlon kemarin. Sebenarnya itu adalah kata-katamu. Tapi kau membiarkan Mer. O'Hanlon yang mengucapkannya. Kau ini pengecut, sombong dan zalim, Atticus. Saat bicara tentang keadilan kau lupa mengatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan manusia. Aku mendengar apa yang kau katakan tentang anak Zibo tadi pagi. Tak ada hubungannya dengan Kalpurnia dan apa arti dia buat kita. Betapa dia dulu sangat setia pada kita. Kau hanya melihat negro. Kau melihat NAACR dan kau menyamaratakan mereka semua, bukan? Aku ingat kasus perkosaan yang kau bela. Tapi aku tak mengerti maknanya. Kau memang mencintai keadilan. Keadilan abstrak yang tertulis poin demi poin dalam sebuah berkas, tak ada hubungannya dengan pemuda kulit hitam itu. Kau hanya suka berkas yang rapi. Kasusnya mengganggu pikiranmu yang penuh kerapian dan kau suka merapikan kekacauan. Ini seperti sebuah penyakit bagimu, dan sekarang penyakit itu akan memusnahkanmu. Jean Louise berdiri, memegang sandaran kursi. Atticus, aku melemparkan kembali semua yang pernah kau katakan padamu dan aku akan menekankannya. Kau sebaiknya memperingatkan teman-teman mudamu bahwa kalau mereka ingin mempertahankan gaya hidup lama kita, maka mulailah dari rumah. Tidak dimulai dari sekolah, gereja atau tempat lain, tapi di rumah. Katakan itu pada mereka, dan gunakan putrimu yang buta, tak bermoral, salah jalan dan pencinta negro sebagai contoh. Berjalanlah di depanku sampai membawa genta dan teriakan, kotor. Tunjuk aku sebagai kesalahanmu. Tunjuk aku, Jean Louise Vince. Yang terkena pengaruh buruk dari para sampah kulit putih yang menjadi teman sekolahnya. Dengan semua pengaruh buruk itu, sepertinya dia tak mendapat pendidikan apa-apa dari sekolah. Semua yang dia junjung tinggi dia dapatkan dari rumah, dari ayahnya. Kau yang menanam benih dalam diriku, Atticus, dan sekarang kau menuainya.
Apa kau sudah selesai mengeluarkan unek-unekmu? Jin Luise mencibir. Belum setengahnya. Aku tak akan pernah memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan padaku. Kau menipuku, kau telah mengusirku dari rumah dan sekarang aku terdampar di tanah asing. Tapi tak apa. Tak ada lagi tempat bagiku di Maikem, dan aku tak akan pernah merasa seperti rumah lagi di tempat lain. Suara Jin Luise parau. Demi Tuhan, kenapa kau tidak menikah lagi? Menikahlah dengan wanita selatan yang bodoh tapi baik. Wanita yang pastinya akan membesarkanku dengan benar. Menjadikanku gadis polos malu-malu yang mengedip-ngedipkan bulu mata lentiknya, menangkupkan tangan, dan mengabdi pada suami. Setidaknya dengan begitu aku akan bahagia. Aku akan menjadi 100% wanita tipikal Maikem. Aku akan menjalani hidupku dengan puas dan memberimu cucu yang bisa kau sayangi. Aku akan memakai gaun seperti bibi, mengipas-nipas diriku di beranda dan mati bahagia. Kenapa kau tidak memberitahuku perbedaan antara keadilan dan keadilan, benar dan benar? Kenapa? Kurasa itu tak perlu, dan aku pun masih merasa begitu. Yah, itu perlu dan kau tahu itu. Ya Tuhan, ngomong-ngomong tentang Tuhan, mengapa kau tidak menjelaskan padaku bahwa Tuhan menciptakan berbagai bangsa dan meletakkan ras kulit hitam di Afrika dengan niat agar mereka tetap di sana sehingga para misionaris bisa datang ke mereka, mengatakan bahwa Yesus mencintai mereka, tapi kau harus tetap tinggal di Afrika. Bahwa keputusan kita membawa mereka ke sini adalah sebuah kesalahan, tetapi mereka yang harus disalahkan, bahwa Yesus mencintai semua manusia, tapi ada perbedaan jenis-jenis manusia dan pagar yang memisahkan mereka. Yesus berkata bahwa setiap orang bebas pergi kemana saja asal tidak melanggar batas pagar itu. Jin Luise, kembalilah ke bumi. Atikus mengatakannya dengan lugas sehingga Jin Luise terdiam. Gelombang caciannya menerpa Atikus habis-habisan, tapi tetap saja ayahnya duduk di sana. Ayahnya menolak untuk marah. Jauh di dalam dirinya Jin Luise merasa bahwa dia bukanlah seorang wanita terhormat. Tetapi tak ada satu pun di dunia yang bisa menahan Atikus untuk bersikap sebagai seorang pria terhormat. Namun tetap saja, emosi yang bergejolak dalam dirinya mendorong Jin Luise. Baiklah, aku akan kembali ke bumi. Aku akan mendarat di ruang tamu rumah kita. Aku akan menuntutmu. Aku percaya padamu. Aku meneladanimu, Atikus. Aku tak pernah mengagumi orang seperti aku mengagumimu, dan tak akan pernah lagi. Kalau saja kau memberiku semacam petunjuk, kalau saja kau melanggar janjimu padaku beberapa kali, kalau saja kau marah atau tak sabar padaku, kalau saja kau jadi pria yang tak sempurna, mungkin aku bisa menerima semua ini. Kalau saja sekali atau dua kali kau membiarkanku melihatmu melakukan sesuatu yang jahat, maka sejak dulu aku akan mengerti. Maka, aku akan bilang bahwa memang begitulah Atikus, itulah ayahku, karena aku sudah siap, ekspresi ayahnya penuh kasih. Setengah memohon, sepertinya kau berpikir bahwa aku terlibat dalam sesuatu yang benar-benar jahat, katanya. Dewan warga adalah satu-satunya pertahanan kita, Jin Luise. Apakah Mer, Ohanlon satu-satunya pertahanan kita? Sayang, bisa kupastikan bahwa Mer, Ohanlon bukanlah tipikal anggota Dewan Maikem. Kuharap kau memperhatikan ringkasnya aku saat memperkenalkan dia. Kau memang ringkas, tapi Atikus, pria itu. Karena dia menginginkannya. Sir. Oh ya, kata ayahnya samar. Dia berkeliling negara bagian bicara pada Dewan Kota. Dia meminta izin untuk bicara dengan kami dan kami mengizinkannya. Kurasa dia dibiayai oleh sebuah organisasi di Massachusetts. Ayahnya berpaling menatap keluar jendela. Aku sejak tadi mencoba membuatmu mengerti bahwa Dewan Warga Maikem hanyalah sebuah metode pertahanan terhadap pertahanan, persetan. Atikus, kita tak lagi bicara tentang konstitusi sekarang. Aku mencoba membuatmu menyadari sesuatu. Kau tahu, kau memperlakukan semua orang sama. Belum pernah aku melihatmu memberikan perlakuan melecehkan dan berbeda seperti yang dilakukan setengah warga kulit putih di sini terhadap negro, saat mereka bicara padanya atau saat memintanya melakukan sesuatu. Tak ada nada merendahkan di suaramu saat kau bicara pada mereka. Tapi, kau menghadangkan tanganmu di depan mereka sebagai sebuah ras dan berkata, "Berhenti. Hanya sampai di sini kau boleh pergi."
Kurasa kita sudah sepakat bahwa. Suara Jin Luise sarat dengan sarkasme, kita sudah sepakat bahwa mereka terbelakang, bahwa mereka buta huruf, kotor, pemalas, dan tak berguna. Mereka seperti anak kecil, dan beberapa di antaranya bodoh. Tapi, kita belum menyepakati satu hal pun dan tak akan pernah. Kau menyangkal mengakui bahwa mereka juga manusia. Bagaimana bisa? Kau tak mau memberikan mereka harapan. Semua manusia di dunia, Atticus, semua manusia yang punya kepala, lengan dan kaki, terlahir dengan harapan di hatinya. Kau tak akan menemukan. Itu di konstitusi, aku tahu itu dari ajaran gereja di suatu tempat. Kebanyakan mereka hanyalah manusia sederhana, tapi itu tak membuat mereka jadi manusia kelas 2. Kau mengatakan pada mereka bahwa Yesus mencintai mereka, tapi tak banyak. Kau menggunakan cara yang mengerikan untuk membenarkan tujuan yang kau pikir baik untuk kebanyakan orang. Tujuanmu mungkin benar, kurasa aku juga percaya pada tujuan yang sama, tapi kau tak boleh menggunakan manusia sebagai didak, Atticus. Tak boleh. Hitler dan orang-orang Rusia itu sudah melakukan itu di tanah air mereka dan mereka membantai puluhan juta orang. Atticus tersenyum. Hitler, ya. Kau sama saja, tak lebih baik. Kau berusaha membunuh jiwa mereka alih-alih tubuh mereka. Kau mengatakan pada mereka, dengar, bersikap baiklah. Jaga perilakumu. Kalau kau bersikap baik dan patuh pada kami, kau akan bisa hidup senang. Tapi kalau kau tak mau menuruti kami, maka kami tak akan memberimu apapun dan mengambil kembali apa yang telah kami berikan padamu. Aku tahu bahwa proses ini akan berjalan lambat, Atticus. Aku tahu benar itu. Tapi ini harus terjadi. Aku penasaran apa yang terjadi apabila wilayah selatan mengadakan acara, Minggu Bersikap Baik pada Negro. Hanya satu minggu, warga selatan menunjukkan sikap sopan santun yang sederhana pada mereka. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Apa menurutmu itu tidak akan mengajari mereka untuk lebih menghargai diri sendiri? Apa kau pernah dihina, Atticus? Kau tahu bagaimana rasanya? Tidak, jangan katakan kalau mereka anak-anak dan tak merasakannya. Aku pernah jadi anak-anak dan merasakan sakitnya dihina. Jadi, anak-anak, yang kau bilang itu pasti juga merasakannya. Hinaan yang tajam dan menyakitkan, Atticus, membuatmu merasa kau terlalu kotor untuk bergaul dengan orang lain. Bagaimana mereka masih bersikap baik sampai sekarang merupakan misteri bagiku, setelah mengalami penyang. Kalan sistematis selama 100 tahun bahwa mereka adalah manusia. Aku ingin tahu keajaiban apalagi yang akan kita munculkan dengan bersikap sopan pada mereka selama seminggu. Tak ada gunanya aku mengatakan semua ini karena aku tahu kau tak akan mundur dan tak akan pernah. Kau sudah menipuku dengan cara yang tak terbayangkan. Tapi jangan khawatir, karena akulah yang dirugikan. Kau satu-satunya orang yang pernah kuperkaya dan aku sekarang tak akan pernah percaya lagi. Aku sudah membunuhmu, Scout. Aku terpaksa. Jangan bermuka dua, kau pria tua yang manis dan baik. Aku tak akan percaya lagi sepatah kata pun yang kau ucapkan. Aku membencimu dan semua hal yang kau bela. Yah, aku mencintaimu. Berani sekali kau mengatakan itu padaku. Mencintaiku, Atticus, aku akan pergi dari sini segera. Aku tak tahu hendak pergi kemana, tapi aku akan pergi. Aku tak mau lagi bertemu dengan seorang Vince atau mendengarnya selama hidupku. Terserah kau saja. Kau bajingan tua bermuka dua. Kau duduk di sana dan berkata, terserah kau saja. Padahal kau sudah menghancurkanku, menginjak, dan meludahiku. Kau duduk di sana dan berkata, terserah kau saja. Sementara semua hal yang pernah kucintai di dunia ini, kau duduk di sana dan berkata, terserah kau saja, kau mencintaiku. Kau bangsat. Cukup, Jin Luise. Cukup, teguran yang biasa dia ucapkan di masa lalu, saat Jin Luise masih percaya. Jadi, dia membunuhku dan memelintir pisau yang menusukku. Tega sekali dia menyakitiku seperti itu. Tega sekali dia memperlakukan aku seperti itu. Tuhan di surga, bawa aku dari sini. Tuhan di surga, bawa aku. 6.351.270 00 6.350.000.914.4.0.4.8.20.9.20 BAGIAN 7
6.351.270. 00. Pangkat Jin Luise tak ingat bagaimana dia menyalakan mobil, menyetir, dan sampai di rumah dengan selamat. Aku mencintaimu. Terserah kau saja. Kalau saja Atticus tak mengatakan itu, mungkin Jin Luise akan bisa bertahan. Kalau saja Atticus melawannya dengan adil, Jin Luise bisa membalas perkataannya. Tapi dia tak bisa begitu saja menangkap cairan panas Merkuri dan menangkupnya di tangan. Dia masuk kamar dan melemparkan kopernya ke atas ranjang. Aku terlahir di ranjang tempat koper itu berada saat ini. Kenapa kau tidak mencekikku saja waktu itu? Kenapa kau membiarkanku hidup sekian lama? Jin Luise, kau sedang apa? Mengepak bibi. Alexandra duduk di pinggir ranjang. Kau masih punya waktu 10 hari lagi bersama kami. Apa ada masalah? Bibi, demi Tuhan, biarkan aku sendiri. Alexandra gusar, jangan pernah berkata kasar seperti Yankee di rumah ini. Ada apa? Jin Luise pergi ke lemari, meraup baju-bajunya dari gantungan, kembali ke ranjang dan menjejalkan semuanya ke koper. Bukan begitu caranya mengepak, kata Alexandra. Caraku memang begini. Dia mengambil sepatunya dari sebelah ranjang dan melemparkannya ke koper. Ada apa, Jin Luise? Bibi, silakan buat pengumuman resmi bahwa aku akan pergi jauh-jauh dari Maycomb County dan butuh beberapa ratus tahun lagi sebelum aku kembali. Aku tak mau lagi melihat kota ini ataupun orang-orangnya, dan itu berlaku untuk semua orang. Pengurus pemakaman, hakim warisan, dan ketua dewan gereja metodis. Kau bertengkar dengan Atticus, ya? Ya. Alexandra duduk di ranjang dan menangkupkan kedua tangan di pangkuan. Jin Luise, aku tak tahu apa masalah kalian. Meski bila dilihat dari kondisimu sekarang pasti itu pertengkaran yang buruk, tapi aku tahu ini. Seorang Vince tak akan lari. Jin Luise berbalik menatap bibinya. Yesus Kristus, jangan memberi tahu aku apa yang dilakukan dan tak dilakukan seorang Vince. Aku muak dengan apa yang biasa dilakukan oleh keluarga Vince, dan aku tak tahan lagi. Kalian sudah mencekokiku dengan ajaran itu sejak aku lahir. Ayahmu begini, keluarga Vince begitu. Ayahku adalah seseorang yang tak pantas diomongkan dan Paman Jack seperti Alice in Wonderland. Dan kau adalah wanita tua sombong, berpikiran sempit. Jin Luise terdiam, ternganga melihat air mata yang membasahi pipi Alexandra. Dia belum pernah melihat bibinya menangis. Ternyata bibinya terlihat seperti orang lain saat menangis. Bibi, maafkan aku. Tolong, aku sudah bersikap kurang ajar. Jemari Alexandra mencabut benang yang terlepas dari spray. Tidak apa, jangan risaukan itu. Jin Luise mencium pipi bibinya. Aku sedang tak waras hari ini. Kurasa saat hatimu terluka naluri pertamamu adalah membalas dendam. Aku bukanlah seorang wanita terhormat, bibi, tapi kau. Kau salah, Jin Luise. Kalau berpikir bahwa kau bukan wanita terhormat, kata Alexandra. Dia mengusap mata, tapi kau memang ganjil kadang-kadang. Jin Luise menutup kopernya. Bibi, tolong anggap aku seorang wanita terhormat. Sebentar saja, hingga jam 5 saat Atticus pulang. Setelah itu, kau pasti akan menganggapku berbeda. Nah, selamat tinggal. Jin Luise sedang membawa kopernya ke mobil saat dia melihat taksi putih Maycomb berhenti dan menurunkan dokter Vince di depan rumah. Datanglah padaku, saat kau tak tahan lagi, datanglah padaku. Yah, aku sudah tak tahan lagi. Aku tak tahan lagi mendengar segala perumpamaanmu dan penjelasanmu yang berputar-putar. Tinggalkan aku sendiri. Kau orang yang manis dan menyenangkan, tapi tinggalkan aku sendiri. Dari ujung matanya, Jin Luise melihat pamannya berjalan santai menuju rumah. Untuk pria bertubuh pendek, langkahnya panjang-panjang, pikir Jin Luise. Itu adalah satu hal yang akan kuingat tentangnya. Jin Luise berbalik dan memasukkan kunci bagasi, kunci yang salah. Dia mencoba kunci yang lain. Berhasil, dan dia membuka bagasi. Kau mau pergi? Ya, Sir. Kemana? Aku akan naik mobil ini, mengendarainya ke stasiun Maycomb Junction dan duduk di sana hingga kereta pertama datang dan menaikinya. Katakan pada Atticus kalau dia ingin mobilnya kembali, silakan ambil di sana.
berhentilah mengasihani dirimu sendiri dan dengarkan aku. Paman Jack, aku sudah capek dan muak mendengar kalian semua. Aku ingin menjerit sekeras yang kubisa. Kenapa kau tak bisa meninggalkanku sendiri? Tak bisakah kau berhenti menggangguku semenit saja? Jin Luise membanting kap bagasi hingga menutup, menarik kuncinya, dan menegakkan diri tepat saat telapak tangan dokter. Vince menamparnya keras-keras di mulut. Kepala Jin Luise terdorong ke kiri dan kembali terkena tamparan dari sang paman. Dia terhuyung, tangannya meraih badan. Mobil untuk menyeimbangkan diri, dari balik matanya yang berkunang-kunang, dia melihat wajah pamannya yang merah padam. Aku mencoba, kata dokter. Vince, menarik perhatianmu. Jin Luise menekankan jemarinya ke mata, pelipis, dan pipinya. Dia berjuang agar tidak pingsan, agar tidak muntah, dan agar kepalanya berhenti berputar. Dia merasakan rasa asin darah di mulutnya, dan meludah ke tanah. Pelan-pelan dengung di kepalanya berkurang dan telinganya berhenti berdenging. Buka matamu, Jin Luise. Jin Luise berkedip beberapa saat, dan wajah pamannya pelan-pelan menjadi jelas. Dokter, Vince memegang tongkat jalannya di siku tangan kanan, rompinya terlihat rapi, dan ada sekuntum mawar merah di saku dadanya. Dokter, Vince mengulurkan sapu tangan kepada Jin Luise. Jin Luise mengambilnya dan mengusap mulut. Dia kelelahan. Sudah tenang. Jin Luise mengangguk. Aku tak bisa melawan mereka lagi, katanya. Dokter, Vince menggandeng lengannya. Tapi, kau juga tak bisa bergabung dengan mereka, bukan? Gumamnya. Jin Luise merasakan mulutnya mulai membengkak dan dia menjawab dengan susah payah. Kau nyaris membuatku pingsan. Aku capek sekali. Tanpa kata, dokter. Vince menggandengnya masuk rumah, melewati koridor, dan ke kamar mandi. Dia mendudukkan Jin Luise di pinggir bak mandi, berjalan ke kotak obat, dan membukanya. Dia memakai kacamata, menelengkan kepala, dan mengambil sebuah botol dari rak teratas. Lalu, dokter, Vince mengambil segumpal kapas dan berbalik ke Jin Luise. Mendongak, katanya, dokter. Vince membasahi kapas dengan cairan dari botol, menatap bibir Jin Luise, mengernyit dan mulai membersihkan luka gadis itu. Ini akan mencegah infeksi. Zandra, teriak dokter, Vince. Alexandra muncul dari dapur. Ada apa, Jack, Jin Luise, kukira kau. Sudahlah, apa ada vanilla misionaris di rumah ini? Jack, jangan konyol. Ayolah, aku tahu kau menyimpannya untuk membuat fruit cake. Demi Tuhan, Kak, ambilkan whisky. Pergilah ke ruang tamu, Jin Luise. Jin Luise berjalan dengan pikiran kosong ke ruang tamu, lalu duduk. Pamannya datang membawa whisky di sebuah gelas kecil di satu tangan dan segelas air di tangan sebelah. Kalau kau bisa menghabiskan ini sekali teguk aku akan memberimu 10 sen, katanya. Jin Luise meneguk dan tersedak. Tahan napasmu, bodoh. Nah sekarang, dorong dengan ini. Jin Luise meraih gelas air dan minum dengan cepat. Dia memejamkan mata dan membiarkan kehangatan alkohol menjalar ke tubuhnya. Saat membuka mata, dia melihat pamannya duduk di sofa dan mengamatinya tanpa kata. Akhirnya dokter, Vince berkata, bagaimana perasaanmu? Panas. Itu karena alkohol. Katakan apa yang ada dalam pikiranmu sekarang. Jin Luise menjawab lemah. Kosong, paduka. Dasar gadis cengeng, jangan menjawabku dengan kutipan. Katakan bagaimana perasaanmu. Jin Luise mengernyit, menautkan alis dan menyentuh bibirnya yang bengkak dengan lidah. Entah, berbeda, aku duduk di sini, dan rasanya seperti aku duduk di apartemenku di New York. Aku tak tahu, aku merasa aneh. Dokter, Vince berdiri dan memasukkan tangan ke saku, mengeluarkannya. Lalu mengaitkan kedua tangan di belakang punggung. Nah, kurasa aku akan minum whisky juga. Aku belum pernah memukul seorang wanita. Kurasa aku akan menamparkan bibimu dan melihat apa yang terjadi. Kau duduk saja dan diam. Jin Luise duduk, dan terkekeh saat mendengar pamannya mengganggu bibinya di dapur. Tentu saja aku akan minum, Zandra. Aku pantas minum, aku tak biasa memukul perempuan dan kukatakan ya, kalau kau tak terbiasa, itu mengagetkanmu. Oh, dia baik-baik saja.
Aku tak bisa merasakan perbedaan antara meminum dan memakannya. Kita semua akan masuk neraka. Masalahnya hanya kapan. Jangan cerewet, Kak. Aku belum terbaring mati. Kenapa kau tak minum juga? Jin Luise merasa waktu berhenti dan dia berada di gelembung hampa udara. Rasanya lumayan menyenangkan. Mengapung, tak ada daratan. Tak ada makhluk, tapi ada aura kenyamanan di gelembung ketapedulian ini. Aku mabuk, pikirnya. Pamannya masuk kembali ke ruang tamu, menyesap sebuah gelas besar berisi es, air, dan whisky. Lihat apa yang kudapat dari Zandra. Aku mengacaukan fruit cake-nya. Jin Luise berusaha menyerang duluan. Paman Jack, katanya. Aku rasa kau tahu apa yang terjadi siang ini. Ya, aku tahu setiap kata yang kau ucapkan pada Atticus, dan aku hampir mendengarmu dari rumahku saat kau menyemprot Henry. Bajingan tua, dia mengikutiku ke kota. Kau menguping, dari semua. Tentu saja tidak, kau sudah siap mendiskusikannya sekarang. Diskusi, ya, kurasa, asalkan kau berterus terang padaku. Kurasa aku tak akan tahan mendengar khotbah Ruwet Uskup Colenso sekarang. Dokter. Vince duduk di sofa dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia berkata, aku akan bicara terus terang padamu, sayangku. Kau tahu kenapa? Karena aku bisa, sekarang. Karena kau bisa. Ya, ingatlah kembali, Jin Luise. Ingatlah kemarin, acara minum kopi pagi ini, dan kejadian siang ini. Apa yang kau ketahui tentang pagi ini? Apa kau belum pernah mendengar yang namanya telepon? Zandra tak keberatan menjawab beberapa pertanyaan. Kau mengabarkan pendapatmu ke semua tempat, Jin Luise. Siang ini aku mencoba menolongmu dengan cara tak langsung agar kau bisa lebih santai, memberimu semacam pandangan, membuatnya sedikit lebih mudah. Memudahkan apa, Paman Jack? Memudahkan kelahiranmu ke dunia ini. Saat dokter Vince meneguk minumnya, Jin Luise melihat mata coklatnya yang tajam berbinar di atas gelas. Itulah yang sering kau lupakan tentang pria ini, pikir Jin Luise. Dia sibuk bergerak sana-sini sehingga kau lupa bahwa dia mengamatimu dengan cermat. Dia gila, segila rubah. Dan, dia jauh lebih pintar daripada rubah. Ya ampun, aku benar-benar mabuk. Petik dua titik-titik-titik. Ingatlah sekarang, kata pamannya. Semua masih di dalam kepalamu, bukan? Jin Luise mengingat, semua masih ada. Setiap patah kata, tapi ada yang berbeda, dia terdiam, mengingat. Paman Jack, kata Jin Luise, semua masih ada, itu terjadi, memang, tapi kau tahu, sekarang rasanya bisa kutahan. Tak terlalu menyakitkan. Jin Luise mengatakan yang sebenarnya. Dia tak mengenang masa lampau yang membuat semua terasa lebih baik. Hari ini adalah hari ini, dan dia menatap pamannya takjub. Syukurlah, kata dokter, Vince. Kau tahu mengapa sekarang kau bisa menahannya, sayang. Tidak, Sir. Aku bisa menerima semua yang terjadi. Aku tak mau bertanya. Aku hanya ingin seperti ini. Jin Luise menyadari tatapan sang paman padanya, dan dia menelengkan kepala ke satu sisi. Jin Luise tak percaya padanya. Kalau pamannya mulai bicara tentang Mackworth Praet dan berkata bahwa aku seperti penyair itu, maka aku langsung pergi ke Maikem Junction. Kau akhirnya akan menyadarinya sendiri, jawab dokter Vince. Tapi biar ku bantu mempercepat, kau sangat sibuk hari ini. Kau bisa menahannya, Jin Luise, karena kau mengenal siapa dirimu sekarang. Bukan Mackworth Praet, tapi aku. Jin Luise menatap pamannya. Dokter, Vince menjulurkan kakinya, ini agak rumit, katanya. Dan aku tak ingin kau salah paham lalu menjadi sombong. Kau akan membuat kami bosan kalau begitu, jadi sebaiknya kita tak membahasnya. Yang paling berdaulat dalam setiap diri manusia, Jin Luise, yang menjadi penjaga dalam setiap diri manusia, adalah nuraninya. Tak ada yang namanya kesadaran kolektif. Paman Jacknya tak pernah mengucapkan ini. Tapi biarkan dia bicara, entah bagaimana nanti dia pasti mengaitkannya dengan masa abad ke-19 dan membuatnya ruwet. Petik dua titik-titik-titik. Nah sekarang kau, Nona, terlahir dengan nuranimu sendiri, dan dalam perjalanannya nuranimu ini menempel seperti kerang. Pada nurani ayahmu, semakin kau tumbuh besar, saat kau semakin besar, entah bagaimana kau mencampuradukkan ayahmu dengan dewa.
kau tak pernah memandang ayahmu sebagai manusia yang punya hati dan kekurangan, aku maklum. Mungkin sulit bagimu melihatnya karena ayahmu sangat jarang melakukan kesalahan. Tapi, ayahmu juga membuat kesalahan seperti kita semua. Kau cacat secara emosi karena bersandar padanya, mencari jawaban darinya, berpikir bahwa jawabanmu adalah juga jawabannya. Jin Luise mendengarkan sosok di sofa itu. Saat kemudian kau dewasa dan melihatnya melakukan sesuatu yang menurutmu adalah sebuah antitesis dari nuraninya, nuranimu, kau tak bisa menerimanya. Itu membuatmu sakit secara fisik. Hidup menjadi neraka bagimu. Kau harus membunuh dirimu sendiri atau dia yang harus membunuhmu agar kau bisa berfungsi sebagai individu yang terpisah darinya. Bunuh diri. Bunuh dia. Aku harus membunuhnya agar bisa hidup. Paman bicara seperti paman sudah mengetahuinya sejak lama. Kau. Ya, begitu pun ayahmu. Kami kadang berpikir, kapan nuranimu dan nuraninya akan berpisah? Dan karena apa? Dokter, Vince tersenyum. Yah, kita tahu sekarang. Aku bersyukur masih ada saat kekacauan ini terjadi. Atikus tak bisa bicara padamu seperti aku bicara, kenapa tidak, Sir? Kau tak akan mau mendengarkannya. Kau tak mungkin mau mendengar. Dewa-dewa begitu jauh dari kita, Jin Luise. Mereka tak boleh turun selevel dengan manusia. Apakah itu sebabnya dia tidak membalasku? Itukah sebabnya dia tak membela diri? Dia membiarkanmu menghancurkan berhalamu satu demi satu. Dia membiarkanmu menyadari statusnya sebagai manusia. Aku mencintaimu. Terserah kau saja. Berbeda dengan diskusinya yang biasa. Perdebatan panas, pertukaran ide, dan bentrokan. Sudut pandang yang berbeda. Dengan ayahnya, Jin Luise justru berusaha menghancurkan. Dia mencoba merobek-robek Atikus, membantainya, memusnahkannya. Childe Roland datang ke Menara Hitam. Kau mengerti, Jin Luise. Ya, Paman Jack, aku mengerti. Dokter, Vince menyilangkan kaki dan memasukkan tangan ke saku. Saat kau berhenti lari, Jin Luise, dan berbalik, tindakan itu butuh keberanian besar. Sir, oh, bukan jenis keberanian yang mendorong seorang serdadu maju ke garis depan. Itu adalah keberanian yang muncul karena terpaksa. Ini keberanian yang, yah, bagian dari keinginan seseorang untuk hidup, bagian dari naluri bertahan hidup. Kadang, kita harus sedikit membunuh agar bisa hidup. Saat kita tak melakukannya, saat perempuan tak melakukannya, mereka menangis sampai tertidur dan meminta ibu mereka menghibur setiap hari. Apa maksudmu, saat aku berhenti berlari? Dokter, Vince terkekeh, kau tahu, katanya, kau sangat mirip ayahmu. Aku mencoba menunjukkannya padamu hari ini. Dengan menyesal harus kukatakan bahwa aku menggunakan taktik yang membuat mendiang George Washington Hill iri. Kau sangat mirip ayahmu, hanya saja kau seorang fanatik dan dia bukan. Maaf. Dokter, Vince menggigit bibir bawahnya dan melepasnya. Umham, seorang fanatik, bukan fanatik sejati, hanya fanatik yang biasa-biasa saja. Jin Luise berdiri dan pergi ke rak buku. Dia mengambil sebuah kamus dan membalik-balik halamannya. Fanatik, dia membaca. Kata benda, seseorang yang percaya buta pada agamanya, golongan, kepercayaan atau pendapat. Jelaskan, Sir. Aku hanya mencoba menjawab pertanyaan yang membuatmu lari. Biar ku jelaskan sedikit terkait definisi itu. Apa yang dilakukan seorang fanatik saat dia bertemu dengan seseorang yang menentang keyakinannya? Dia tak mau menyerah. Dia tetap kaku. Tak mau mendengar, tapi langsung marah. Nah, lihat dirimu, dikacaukan oleh ayah yang kau puja, jadi kau lari. Dan, kau lari kencang sekali. Kau pastinya mendengar beberapa pendapat yang lumayan ofensif sejak kau tiba di sini. Tetapi bukannya marah dan menyerang membabi buta, kau berbalik dan lari. Kau seakan berkata, aku tak suka cara orang-orang ini, jadi aku tak mau mendengarkan mereka. Kau sebaiknya mendengarkan mereka, sayang. Kalau tidak kau tak akan tumbuh dewasa. Saat usia 60 nanti kau tetap sama saja seperti sekarang, dan saat itu kau akan jadi gila dan tak jadi keponakanku lagi. Kau punya kecenderungan untuk tidak memberikan ruang di otakmu bagi pendapat orang lain, tak peduli betapa konyol pendapat itu menurutmu. Dokter, Vince menepukkan kedua tangannya dan menangkupkannya di belakang kepala.
Ya ampun, sayangku, orang-orang memang tak setuju dengan klan, tapi mereka tak begitu saja mencoba menghentikan mereka memakai selubung spray dan mempermalukan diri di depan umum. Mengapa kau membiarkan Mer? Oh Han Lon bicara, karena dia ingin, ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Tapi klan menganiaya orang, Paman Jack. Itu masalah lain lagi, dan itu satu hal lagi yang lupa kau pertimbangkan berkaitan dengan ayahmu. Kau mudah sekali menyemburkan kata-kata tentang kekuasaan, Hitler, dan para bajingan sok lainnya. Ngomong-ngomong dari mana kau belajar itu? Membuatku teringat pada suatu malam musim dingin, saat berburu tikus hutan. Jin Luise mengernyit, Atticus memberitahumu semua itu. Oh ya, tapi jangan cemas tentang makianmu padanya. Dia pengacara, dia sudah pernah dimaki lebih buruk. Tapi bukan oleh putrinya. Yah, seperti yang kukatakan. Untuk pertama kalinya seingat Jin Luise, pamannya bicara langsung dan terus terang. Untuk kedua kalinya sepanjang ingatan Jin Luise, pamannya bersikap tak biasanya. Pertama kali adalah ketika Paman Jack duduk diam di ruang tamu rumah lama mereka, mendengarkan gumam menghibur, Tuhan tak akan mengujimu di luar batas kemampuan. Dan dia saat itu berkata, bahuku pegal, apa ada whisky di rumah ini? Ini hari mukjizat, pikir Jin Luise. Klan boleh saja berparade semau mereka. Tapi saat mereka mulai mengebom dan menganiaya orang, kau tahu siapa orang pertama yang akan maju dan menghentikannya? Ya, Sir. Hukum adalah panduan hidup ayahmu. Dia akan berjuang keras membela seseorang yang dianiaya orang lain. Lalu dia akan berbalik dan tanpa berkedip mencoba menghentikan pemerintah federal. Tepat seperti dirimu, nak. Kau berbalik dan menjegal. Tak lain dari dewamu sendiri. Tapi ingat, ayahmu akan selalu melakukannya sesuai aturan dan hukum. Itulah cara hidupnya. Paman Jack. Jangan merasa bersalah, Jin Luise. Hari ini kau tak melakukan hal yang salah. Dan jangan. Demi Kardinal Henry John Newman, kau cemas tentang kefanatikanmu. Aku sudah bilang bahwa kau fanatik yang biasa-biasa saja. Tapi Paman Jack. Ingatlah ini juga, mudah untuk mengenang kembali siapa diri kita, kemarin, 10 tahun lalu, tapi sulit melihat siapa diri kita sekarang. Kalau kau bisa menguasai keahlian itu, kau akan baik-baik saja. Paman Jack, kukira aku sudah melewati semua tentang disilusi terhadap orang tua saat aku lulus sarjana, tapi ada sesuatu. Pamannya mulai mencari-cari di dalam sakunya. Dia menemukan apa yang dicari, mengambil satu, dan berkata, kau punya korek api. Jin Luise ternganga. Aku bilang, kau punya korek api. Apa paman sudah gila, kau memarahiku abis-habisan saat pertama kali memergokiku merokok. Dasar penipu tua. Di suatu Natal, dokter, Vince memarahi Jin Luise abis-habisan saat dia menemukan gadis itu merokok di bawah rumah dengan rokok curian. Ini membuktikan padamu bahwa tak ada yang adil di dunia ini. Aku sekarang merokok kadang-kadang. Ini salah satu hakku sebagai orang tua. Kadang, aku merasa gelisah. Dan merokok membuat tanganku sibuk. Jin Luise menemukan korek di meja dekat kursinya. Dia menyalakan satu dan menempelkannya ke rokok sang paman. Menyibukkan tangannya, pikirnya. Jin Luise membayangkan berapa kali tangan pamannya, memakai sarung tangan karet. Dengan ahli dan penuh keyakinan bagai dewa, mengobati anak yang sakit. Pamannya memang gila. Dokter, Vince memegang rokoknya dengan jempol dan dua jari. Dia merenung menatap rokoknya. Kau ini buta warna, Jin Luise, katanya. Sejak dulu dan akan selalu begitu. Satu-satunya perbedaan yang kau lihat dari satu manusia dengan manusia lainnya adalah perbedaan fisik, kecerdasan, watak, dan semacamnya. Kau tak pernah diajar untuk memandang seseorang berdasarkan ras, padahal ras adalah isu panas zaman ini. Kau masih tak bisa berpikir secara rasial. Kau hanya melihat manusia. Tapi, Paman Jack, aku tak ingin lari dan menikahi seorang kulit hitam atau apalah. Kau tahu, aku praktik medis selama 20 tahun, dan sepertinya aku memandang manusia dari dasar penderitaan. Tapi kalau boleh aku akan mengatakan sesuatu. Tak ada satu pun di dunia ini yang mengatakan bahwa bila kau sekolah dengan seorang negro, atau segerombolan mereka, maka kau pasti ingin menikah dengan mereka.
Itu adalah salah satu kebodohan terbesar para orang kulit putih yang sok hebat. Berapa banyak perkawinan antar ras yang kau temui di New York? Kalau dipikir-pikir, sangat sedikit. Secara relatif, tentunya. Nah, itu jawabannya. Orang kulit putih yang merasa hebat itu benar-benar pintar. Kalau mereka tak bisa menakuti kita dengan ancaman inferioritas, maka mereka akan menggunakan ancaman lewat seks, karena mereka tahu itu adalah yang paling ditakuti oleh hati orang-orang fundamentalis di sini. Mereka ingin menciptakan ketakutan di hati para ibu di selatan. Jangan sampai anak mereka dewasa dan jatuh cinta pada negro. Kalau mereka tak membesar-besarkannya, isu itu pasti tak akan muncul. Kalaupun isu itu muncul akan diselesaikan secara pribadi. NAACP juga sedikit banyak bertanggung jawab dalam masalah itu. Tetapi, para penganut supremasi kulit putih takut pada akal sehat, karena mereka tahu akal sehat akan mengalahkan mereka. Prasangka, kata kotor, dan keyakinan buta, punya kesamaan. Mereka dimulai saat akal sehat berhenti digunakan. Aneh bukan? Ini adalah salah satu keanehan di dunia. Dokter, Vince berdiri dari sofa, mematikan rokoknya di asbak di meja dekat Jean Louise. Nah, nona muda, sekarang antar aku pulang. Sudah hampir pukul 5, sudah waktunya kau menjemput ayahmu. Jean Louise tersadar, menjemput Atticus. Aku tak akan bisa menatap matanya lagi. Dengar, nak, kau harus membuang kebiasaanmu selama 20 tahun ini dengan cepat. Mulai dari sekarang, apa menurutmu Atticus akan melempar petir padamu? Setelah semua yang kukatakan padanya. Setelah. Dokter, Vince menusuk lantai dengan tongkatnya. Jean Louise, apa kau sudah pernah menghadapi ayahmu? Belum, Jean Louise belum pernah. Dan, dia ketakutan. Kurasa kau akan mendapat kejutan, kata pamannya. Paman Jack, aku tak bisa. Jangan bilang tak bisa, nak. Kalau kau bilang itu lagi, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Aku serius. Mereka berjalan ke mobil. Jean Louise, apakah kau pernah berpikir untuk pulang? Pulang. Tolong jangan selalu mengulangi perkataan terakhir dari kalimat yang kukatakan padamu. Terima kasih. Pulang. Ya, pulang. Jean Louise tersenyum. Pamannya menjadi Paman Jack lagi. Tidak, Sir, jawabnya. Yah. Aku akan mengambil risiko untuk menambah beban pikiranmu. Maukah kau memikirkannya? Kau mungkin tak tahu, tapi ada ruang untukmu di sini. Maksudmu Atticus membutuhkanku? Tidak juga, yang kumaksud Maikem. Itu bagus sekali, aku akan berlawanan dengan setiap orang di sini. Hidupku akan penuh dengan perbincangan seperti yang kudengar pagi ini. Sepertinya aku tak akan cocok. Itu adalah satu hal di sini, di selatan, yang kau lewatkan. Kau akan takjub melihat berapa banyak orang di pihakmu, kalau pihak adalah kata yang benar. Kau bukan kasus khusus. Daerah ini penuh dengan orang sepertimu, tapi kami butuh lebih banyak dirimu. Jean Louise menyalakan mobil dan memundurkannya. Dia berkata, apa yang bisa kulakukan? Aku tak bisa melawan mereka. Aku tak kuat lagi melawan. Aku tak bermaksud memintamu melawan. Kau cukup pergi bekerja tiap pagi, pulang di malam hari, bertemu teman-teman. Paman Jack, aku tak bisa tinggal di tempat yang aku tak akur dengannya dan tempat ini juga tak akur denganku. Dokter, Vince berkata, ham, Melbourne berkata. Kalau kau menceritakan apa yang dikatakan Melbourne, aku akan menghentikan mobil dan menurunkanmu, di sini. Aku tahu kau tak suka jalan kaki. Kau sudah kelelahan jalan bolak-balik ke gereja dan menemani kucingmu jalan-jalan. Aku akan menurunkanmu, jangan kira aku tak berani. Dokter, Vince mendesah, kau kejam sekali pada seorang pria tua yang lemah, tapi kalau kau terus ingin berjalan di jalan hitam ini, terserah. Lemah, yang benar saja. Kau ini selemah buaya, Jean Louise menyentuh bibirnya. Baiklah. Kalau kau tak memperbolehkanku menceritakan apa yang dikatakan Melbourne, aku akan mengatakannya dengan kalimatku sendiri. Teman-temanmu justru sangat membutuhkanmu saat mereka salah, Jean Louise. Mereka tak butuh kamu saat mereka benar. Apa maksudmu? Maksudku butuh kedewasaan pikir untuk tinggal di wilayah selatan sekarang ini. Kau belum memilikinya, tapi kau sudah menunjukkan tanda-tandanya. Kau tak memiliki kerendahan pikir.
Kukira takut kepada Tuhan adalah awal dari kearifan. Itu sama saja kerendahan hati. Mereka sudah sampai ke rumah dokter. Vince, Jean Louise menghentikan mobil. Paman Jack, katanya, apa yang harus kulakukan tentang Hank? Apa yang akan kau lakukan pada akhirnya? Jawabnya. Menolaknya dengan baik-baik. Umham. Kenapa? Dia bukan jenismu. Cintai siapapun, tapi nikahilah orang yang sejenis denganmu. Dengar, aku tak akan berdebat denganmu tentang nilai seseorang dari status rendah. Itu tak ada hubungannya. Aku lelah. Aku mau makan malam. Dokter, Vince mengulurkan tangan dan mencubit dagu Jean Louise. Selamat sore, Nona, katanya. Kenapa kau mau repot-repot menemuiku hari ini? Aku tahu kau tak suka keluar rumah. Karena kau anakku, kau dan Jem adalah anak-anak yang tak pernah aku miliki. Kalian berdua memberiku sesuatu dulu sekali, dan aku mencoba membayar utangku. Kalian berdua membantuku. Bagaimana, Sir? Dokter, Vince menaikkan kedua alisnya. Kau tak tahu, apa Atikus tak pernah memberitahumu? Wah, aku heran Zandra tidak. Ya Tuhan, kukira seluruh Maikem tahu itu. Tahu apa? Aku mencintai ibumu. Ibuku. Oh ya, saat Atikus menikahinya, dan aku pulang dari Nashville saat Natal dan semacamnya, dan kenapa aku tergila-gila padanya. Sampai sekarang, apa kau tak tahu itu? Jean Louise menundukkan kepalanya di kemudi. Paman Jack, aku malu sekali pada diriku sendiri sehingga aku tak tahu harus. Bagaimana, aku sudah berteriak-teriak seperti oh, lebih baik aku bunuh diri saja. Aku tak akan melakukannya kalau jadi kau. Satu bunuh diri sudah cukup untuk sehari ini. Selama ini, kau. Tentu saja, sayang. Apa Atikus tahu? Pastinya. Paman Jack, aku merasa tak berharga. Yah. Aku tak bermaksud membuatmu merasa begitu. Kau tak sendirian, Jean Louise. Kau bukan satu-satunya yang punya masalah. Nah, sekarang jemput ayahmu. Kau bisa mengatakan semua ini begitu saja. Umham, begitu saja. Seperti yang kukatakan, kau dan Jem sangat berharga bagiku. Kalian adalah anak-anak yang hanya ada dalam mimpiku. Tetapi seperti yang dikatakan Kipling, itu adalah sebuah kisah lain. Temui aku lagi besok, dan kau akan menemukan seorang pria tua pemurung. Paman Jack adalah satu-satunya orang yang dia kenal yang bisa menggabungkan kalimat tiga sastrawan dalam satu kalimat dan membuatnya masuk akal. Terima kasih, Paman Jack. Terima kasih, Scout. Dokter, Vince turun dari mobil dan menutup pintu. Dia menunduk hingga wajahnya sejajar dengan jendela, menaikkan alis dan berdeklamasi penuh gaya. I was on an excitingly out young lady. Suffering move from spleen and vapor. Dulu aku adalah seorang nona muda. Pemarah dan penuh aroma. Jean Louise sudah setengah jalan ke kota saat dia ingat. Dia menginjak rem, menongolkan kepala dari jendela, dan berteriak pada sosok kurus di kejauhan. Tapi kita hanya menghidangkan acar yang mengundang selera, bukan, Paman Jack. 19. Pangkat Jean Louise berjalan memasuki ruang depan kantor ayahnya. Dia melihat Henry masih di mejanya dan mendekat. Hen, halo, jawab Henry. Jam 7:30 malam ini, tanyanya. Ya, saat mereka memastikan janji temu, sebuah gelombang pasang kembali mendekat dan Jean Louise berlari menyambut. Henry adalah bagian darinya, seabadi Finn's Landing, Cunningham's dan Old Sarum. Maikem dan Maikem County telah mengajari Henry hal-hal yang tak pernah diketahui Jean Louise. Hal-hal yang tak akan bisa dipahami oleh Jean Louise, dan Maikem telah membuat Jean Louise tak penting lagi bagi Henry selain sebagai seorang temen lama. Itu kau, Jean Louise. Suara ayahnya membuatnya takut. Ya, Sir. Atikus berjalan keluar dari ruang kerjanya, mengambil topi dan tongkatnya dari rak. Siap, tanyanya. Siap. Kau bisa bilang siap padaku. Orang macam apa kau ini? Yang coba aku hancurkan dan binasakan. Dan kau masih berkata siap. Aku tak bisa mengalahkanmu. Aku tak bisa bergabung denganmu. Apa kau tak tahu itu? Jean Louise mendekati ayahnya. Atikus, katanya. Aku. Kau mungkin menyesal, tapi aku bangga padamu.
Jin Luise mengangkat pandang dan melihat Atticus tersenyum padanya. Apa? Aku bilang aku bangga padamu. Aku tak mengerti. Aku sama sekali tak mengerti pria dan tak akan pernah. Yah, kuharap putriku akan mempertahankan apa yang menurutnya benar. Lagi pula dia sudah berani menghadapiku. Jin Luise mengusap-usap hidungnya. Aku menyebutmu dengan sebutan yang kasar, katanya. Atticus berkata, aku bisa menerima apapun yang dikatakan orang tentang aku selama itu tak benar. Kau bahkan tak tahu cara mengumpat, Jin Luise. Ngomong-ngomong, di mana kau belajar kata-kata makian itu? Di sini, di Maikem. Ya Tuhan, hal-hal yang kau pelajari. Ya Tuhan, hal-hal yang aku pelajari. Aku tak ingin duniaku terusik, tapi aku ingin menghancurkan pria yang berusaha mempertahankan duniaku. Aku ingin menghancurkan semua orang seperti dia. Kurasa ini seperti proses mesin pesawat. Mereka menarik dan kami mendorong. Bersama-sama kami membuat pesawat itu mengangkasa. Kalau kami terlalu banyak, maka hidung pesawat akan terlalu berat. Kalau mereka terlalu banyak maka, ekor pesawat akan terlalu berat. Ini masalah keseimbangan. Aku tak bisa mengalahkannya dan aku tak bisa bergabung dengannya. Atticus. Maaf. Aku sangat mencintaimu. Jin Luise melihat bahu musuh lamanya mengendur, dan dia melihat Atticus mendorong topinya ke belakang. Ayo pulang, Scout. Ini hari yang panjang. Bukakan pintu untukku. Jin Luise minggir agar Atticus lewat. Dia mengikuti sang ayah ke mobil dan mengamatinya bersusah payah masuk ke kursi depan. Saat dia menyambut Atticus kembali ke dalam ras manusia, kesadaran itu membuatnya sedikit gemetar. Seperti seseorang melangkahi kuburku, pikirnya, mungkin si idiot Jem sedang iseng. Jin Luise memutari mobil dan duduk di kursi pengemudi, kali ini berhati-hati agar kepalanya tidak terbentur. Pembaca It. 25266659144 syarat. Kirimkan buku yang cacat tersebut becengkut catatan kesalahannya dan lampli bukti pembeian, setlambat-lambatnya tujuan sejak tanggal pembelian I. Buku yang dapat ditukar adalah buku yang tercerbit tidak lebih dari 1 tahun. Penerbit Mizan akan mengantelnya decengan buku baru untuk judul yang sama selombot-lombotnya 7 bari sejak buku cacat yang Anda kirim kami terima. Catatan. Mohon terlebih dahulu untuk berusaha menukarkan ke toko buku tempat Anda membeli buku tersebut. 00 syarat. Kirimkan buku yang cacat tersebut becengkut catatan kesalahannya dan lampli bukti pembeian, setlambat-lambatnya tujuan sejak tanggal pembelian I. Buku yang dapat ditukar adalah buku yang tercerbit tidak lebih dari 1 tahun. Penerbit Mizan akan mengantelnya decengan buku baru untuk judul yang sama selombot-lombotnya 7 bari sejak buku cacat yang Anda kirim kami terima. Catatan. Mohon terlebih dahulu untuk berusaha menukarkan ke toko buku tempat Anda membeli buku tersebut. Kami telah menetapkan standar produksi decengan pengawasan kelat, tetapi dalam prosesnya mungkin salah lebih besar dari A terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, apabila Anda menemukan EAIT produksi, berupa halaman tecer balik, balamar tidak berurut, balamar tidak ingkap, halaman tecer pas, tulisan tidak tecer baca, atau kombinasi hoi del atas silakon kirimkan buku tecer sobut decengan disertai alamat lengkap Anda kepada Communication dan PR. Penerbit, WZM 1. Jalan, Cinambono, 135, Cisaranten Wetan. Ujung Berung, Bandung 40294, telepon, 022-783-4310. Fax 022-783-4311, email, promosi@mizan.com. 6.351.270. 00. 41154354-1325J. 00J. 3.054.351.144.270 yang justru disamarkan dalam Tukil A Mockingbird. Menghibur, lucu, tapi lugas dan jujur. Ursula K. Le Guin, penulis The Irmsea Cycle. 00 yang justru disamarkan dalam To Kill a Mockingbird. Menghibur, lucu, tapi lugas dan jujur. Ursula K. Le Guin, penulis The Irmsea Cycle.
0635001215116713000. 20 tahun lalu, Jean Louise menyaksikan Atticus, sang ayah, membela Negro di pengadilan Macomb County. Kini, Jean Louise menyadari bahwa Macomb dan sang ayah ternyata tak seperti yang dia kira selama ini, dan dia pun bukan scout yang polos lagi. -137.160.155.448.000 Ghost A Watchman adalah naskah pertama yang diajukan Harper Lee kepada penerbit sebelum To Kill a Mockingbird, yang memenangi Pulitzer. Setelah 60 tahun dianggap hilang, naskah berharga ini ditemukan pada akhir 2014. Terbitnya Ghost A Watchman disambut animo luar biasa. Buku ini terjual lebih dari 1,1 kopi di minggu pertama, memuncaki daftar bestseller di Amerika selama 5 minggu berturut-turut dalam 1,5 bulan, dan mengalahkan penjualan Harry Potter serta 50 Shades of Grey. Ghost A Watchman, warisan berharga Harper Lee, penulis Amerika paling berpengaruh pada abad ke-20.